Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Salamatun Asadiah, MSI. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Diah Fitriani, SEMM. Yang kami hormati, dosen manajemen FEB UAD. Yang kami hormati, Mas Bayu Prasetya dan Mas Cahyo Satria selaku pemateri. Yang kami hormati, Ibu Poppy Laksitarini, SEMSC selaku moderator. Serta seluruh peserta webinar Creativepreneur yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Creativepreneur pada pagi hari ini walaupun hanya melalui media virtual. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkanlah saya Medi Alfitriana dan rekan saya Khairul Anwar selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara webinar Creativepreneur pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars UAD. Yang keempat yaitu sambutan Ketua Pelaksana Manajemen Festival tahun 2020. Yang kelima sambutan CEO Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen tahun 2020-2021. Selanjutnya sambutan Kepala Program Studi Manajemen. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya acara inti. Yang kesembilan yaitu lain-lain dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita memulai acara webinar Creativepreneur pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Ulfah Nabila. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga yang melafazkan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars UAD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Manajemen Festival tahun 2020. Kepada Saudara Ahmad Sumarta Soleh, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Salamatun Asadiyah MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Ibu Diah Fitrani SAMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Ibu Chandra Fionala Meridianti, SAMSC selaku dosen manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Ibu Poppy Laksitarini, SAMSE selaku moderator pada webinar Creative Planner pada pagi hari ini. Yang terhormat Mas Bayu Setia dan Cahya Satria selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen beserta jajarannya, yang terhormat teman-teman panitia serta peserta webinar kreator pada pagi hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar kreator pada pagi hari ini. Webinar Creative Planner termasuk dalam beberapa rangkaian Manajemen Festival 2020. Yang mana alhamdulillah di tahun ini masih bisa dilaksanakan dengan media virtual. Yang mana kita ketahui pada tahun ini kita mendapat musibah yang begitu mendalam, yaitu pandemi COVID-19 di seluruh penjuru dunia. Webinar kali ini mengusung tema Strategi Creative Planner menciptakan peluang bisnis di era ekonomi digital. Harapan saya semoga teman-teman peserta webinar Creative Planner bisa mengikuti sampai dengan selesai dan mengambil apa ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh pemateri nanti. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini tidak berjalan begitu lancar tanpa bantuan dari semua pihak, terkhusus dari Kepala Program Studi Manajemen UAD yang telah membantu dan memberi dukungannya. Tak lupa juga berterima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga teman-teman panitia yang sudah bekerja keras mensukseskan acara webinar Creative Planner. Tak banyak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam acara ini, kami mohon maaf. Billahi sabil haq wastabiri khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Sumarta Soleh atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO HMPS Management kepada Saudara Bima Arisandi, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Dr. Salamatun Asadiyah MSI selaku Dekanat FEB Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ibu Diah Fitriani selaku Kaprodi Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ibu Chandra Fionela Mardianti SAMSC
selaku dosen atau yang mewakili dari Ibu Diah Fitriani, yang saya hormati Ibu Poppy Laksita Rini SEMSC selaku moderator pada webinar hari ini, yang saya hormati Mas Bayu Prastia selaku pemateri pada hari ini, yang saya hormati Mas Cahyo Satria selaku pemateri hari ini, dan yang saya hormati pada delegasi-delegasi Ormawa yang ada di FEB, serta teman-teman panitia yang ada di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang menerang sekarang ini. Langsung saja mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan selaku PJ webinar yang telah merancang acara hari ini yang sedemikian rupa sehingga terlaksanalah acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh pemateri nanti sangat sangat bermanfaat buat kita semua. Saya mewakili dari panitia-panitia yang ada di HMPS Management, mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan atau nanti terkendala-kendala yang tidak diinginkan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bima Arisandi yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen kepada Ibu Diah Fitriani SEMM atau yang mewakilinya, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Untuk hari ini saya mohon maaf sebelumnya, saya mewakili Ibu Diah Fitriani yang hari ini berhalangan hadir ya karena beliau sedang sakit. Jadi saya mewakili untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan ya. Selamat bergabung kepada peserta webinar dalam acara Kreatif Entrepreneur pada hari ini ya, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Terima kasih banyak juga kepada Mas Bayu ya dan Mas Cahya selaku pemateri dan narasumber pada acara hari ini, yaitu webinar Creative Entrepreneur ya. Oke. Jadi ini merupakan acara rangkaian dari Manajemen Festival 2020 ya. Oke. Saya percaya dan saya yakin bahwa acara hari ini akan sangat luar biasa karena akan dipandu oleh para pemateri yang sangat profesional dan sangat akan memberikan berbagai macam pengalaman, ilmu dan kreativitas beliau-beliau ini yang sangat mumpuni gitu ya. Jadi diharapkan di dalam acara webinar kali ini peserta akan mendapatkan berbagai macam ide bisnis maupun peserta yang akan mengembangkan usahanya lagi dengan kreativitas ya yang pada saat ini di era digital ekonomi digital. Oke. Selain itu, saya juga berterima kasih banyak kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa
Dan saya percaya bahwa acara ini akan menjadikan sebuah hal yang positif ke depannya, baik bagi peserta, panitia, maupun bagi studi. Dan ini akan memberikan hal yang positif dan sangat mendukung program-program dari program studi manajemen. Oke, sekali lagi selamat bergabung dan selamat menimba ilmu bagi peserta dalam acara webinar kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas... Baik, terima kasih kepada Ibu Chandra Fionella SMSC yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, webinar Creative Planner dengan tema Strategi Creative Planner Menciptakan Peluang Bisnis di Era Ekonomi Digital bersama Mas Bayu Prasetya dan Mas Cahyo Satria. Kepada Ibu Poppy Laksitarini SMSC selaku moderator kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada ya, senang sekali pada pagi hari ini kita melalui ruang virtual Zoom ini. Meskipun di masa pandemi kita masih bisa memanfaatkan minggu pagi kita dengan sesuatu yang produktif gitu ya. Di hari minggu pagi yang cerah ini, alhamdulillah, teman-teman HMPS menyelenggarakan suatu webinar yang sangat keren ya judulnya dan sepertinya sangat sesuai nih dengan kebutuhan teman-teman semua. Webinar Creative Planner, Strategi Creative Planner Menciptakan Peluang Bisnis di Era Ekonomi Digital. Nah, senang sekali di sini saya Poppy ya, biasanya dipanggil Bu Poppy gitu, selaku dosen dari Prodi Manajemen FEB UAD bisa menemani teman-teman HMPS dan dua narasumber kita pada pagi hari ini ya, yang akan sharing dan berbagi pengalamannya terkait dengan bagaimana mereka berentrepreneur atau berwirausaha tetapi tidak wirausaha yang sembarangan gitu. Tapi wirausaha yang kreatif, wirausaha yang inovatif, dan wirausaha yang terus melihat peluang ya. Melihat peluang kemudian melakukan pengembangan atas bisnisnya. Karena itulah yang paling penting dalam suatu proses entrepreneurship. Nah, sudah hadir bersama kita pagi hari ini untuk berbagi dan sharing pengalaman dengan teman-teman semua. Di tempat ini, jadi hari ini kita ada dua narasumber ya teman-teman. Yang pertama itu bisa join dengan kita di sini dan yang narasumber satunya kita akan bergabung beliau melalui Zoom meeting. Saya sapa dulu yang sudah bersama kita pagi hari ini ada Mas Bayu Prasetya. Selamat pagi Mas Bayu. Ini silakan dipakai mikrofonnya, oke, biar kedengeran Mas. Selamat pagi Mas. Oke. Wah saya dipanggil Mbak, senang sekali. Biasanya mahasiswa manggilnya Bu, kalau udah alumni boleh panggil Mbak. Jadi Mas Bayu Prasetya ini adalah alumni dari FEB UAD. Ya. Tapi jurusannya akuntansi ya? Iya. Oke, okay, jurusan akuntansi. Angkatan berapa Mas Bayu? Saya angkatan 2013. Oke, okay, 2013. Kemudian kemarin lulusnya? 2017, wisuda Agustus 2017. Oke, okay, 2017. Baik, saya sapa dulu. Kalau narasumber yang kedua Mas Cahyo Satria Wijaya, apakah sudah bergabung di Zoom? Mungkin selamat pagi Mas Cahyo. Sudah join di Zoom belum ya? Sudah join ya? Oke mungkin masih away ya, gak apa-apa. Baik, kalau begitu kita langsung saja tanpa memperlama waktu, saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang pertama kita ada Mas Bayu Prasetya, ini duduk di sebelah saya. Pada pagi hari ini ya, beliau adalah alumni dari S1 Universitas Ahmad Dahlan Program Studi Akuntansi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa lulus tahun 2017. Sudah lulus. Nah, pengalaman bekerja beliau saat ini beliau selain memiliki suatu usaha namanya Kabai Story ya Mas ya. Mungkin nanti Mas Bayu bisa cerita banyak nih. The story behind the story of Kabai Story gitu ya. Jadi
di balik cerita dari Kabai Story. Kenapa namanya Kabai Story? Saya juga penasaran. Nah, tetapi yang spesial dari Mas Bayu Prastia ini, ya, yang lahir di Indramayu tanggal 19 September 1995 ini, wow, masih muda, luar biasa. Ini adalah ternyata Mas Bayu ini juga pegawai di Mandiri, ya? Oke. Jadi sekarang masih aktif menjadi staf Bank Mandiri juga? Masih, Mbak. Masya Allah. Jadi selain staf Bank Mandiri, karyawan swasta juga wira swasta. Keren sekali. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja mungkin Mas Bayu nanti akan saya tanya-tanyanya nanti dulu. Karena saya mau dengar behind the story of Kabai Story dulu. Silakan Mas Bayu mungkin kalau mau menyampaikan cerita tentang diri Mas Bayu sebagai seorang entrepreneur dan Kabai Story bisnis yang sudah dirintis dan sudah dijalankan Mas Bayu sejak 2017 ya? 2017. Berarti hampir sudah 3 tahun? Ya, 3 tahun lebih. Oke, 3 tahun lebih. Luar biasa. Baik, silakan Mas Bayu untuk bercerita ke teman-teman semua. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di sini dan yang ada di Zoom Meeting. Perkenalkan kembali ya, saya Bayu Prasetya, saya owner dari Kabai Story. Jadi untuk langsung saja untuk awal cerita dari Kabai Story itu, di Kabai Story itu lahir di 20 Agustus 2017. Jadi kenapa bisa dinamakan Kabai Story? Jadi sebetulnya untuk dari pemilik Kabai Story itu ada dua, saya dan partner saya, kebetulan di belakang sana ada Mbak Khalifah. Jadi nama Kabai Story itu diambil dari nama Khalifah Bayu gitu. Jadi jadi dinamain Kabai Story gitu. Soalnya nama Kabai itu mudah diingat dan mudah didengar sama calon konsumen kita nanti. Iya. Jadi di tahun 2017 itu kita buka outlet yang pertama, itu kita ada di Jalan Dr. Supomo yang dekat kampus 3, itu awal mulanya. Kita buka di sana sekitar 3 bulan. Semakin berjalannya hari dan semakin berjalannya bulan, alhamdulillah untuk pelanggan KB itu semakin meningkat. Dan karena tempatnya kurang memadai, akhirnya kita berpindah tempat. Dan saat ini yang outlet pertama ada di Jalan Pandian nomor 10A di Gelagasari itu. Itu untuk outlet yang pertama. Dan sering berjalannya waktu, kita di tahun, awalnya itu kita memiliki satu karyawan, Mbak. Jadi awal satu karyawan, kita hanya untuk jaga outlet, dan kebetulan yang untuk staf produksi, kita masih handle berdua. Namun karena, alhamdulillah, yang namanya bisnis ya, bisnis itu pasti bakal berkembang ke atas lah untuk namanya bisnis. Jadi seringnya berjalan waktu, kita nambah lagi untuk dari kru outlet kita menjadi dua. Kemudian alhamdulillah nambah lagi menjadi tiga. Dan alhamdulillah sebelum pandemi kemarin, kita ada memiliki karyawan 16. Jadi 12 kru outlet dan 4 staf produksi. Dan di Desember 2019, belum lama ini, kita buka outlet yang kedua, tempatnya di seberang Galeria Mall. Itu untuk outlet kita yang kedua. Dan untuk pandemi ini, wah luar biasa ya Mbak ya. Tadi sempat cerita di belakang, katanya Mbak juga ini sebagai pengusaha. Iya, ya, benar-benar. Pengusaha juga dan pandemi ini benar-benar terasa ya Mbak ya? Iya, terasa banget ya Mas ya, apalagi kuliner. Ketika orang-orang sudah meninggalkan Yogyakarta, baru kerasa ya. Apalagi kalau Mas Kabai, bisnis Kabai Story ini kan target segmennya adalah mahasiswa ya. Betul. Pandemi ini mahasiswa pada pulang, sehingga pasti terasa banget perbedaannya di bisnis. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang itu mungkin bisa dilanjutkan ceritanya Mas. Apalagi misalnya tentang Kabai Story atau tentang diri Mas Bayu sebagai seorang entrepreneur. Oh ya, sebetulnya dari awal saya masuk kuliah itu sudah punya mimpi kalau saya itu bakal jadi pengusaha di awal masuk kuliah itu. Kebetulan saya di 2013 masuk di UAD juga, kebetulan saya alumni UAD, saya masuk di prodi akuntansi. Dan ilmu yang saya dapatkan dari Universitas Ahmad Dahlan itu saya coba praktekkan setelah lulus kuliah itu. Akhirnya saya merancangkan dan memikirkan suatu usaha
dengan nama KB Story itu sendiri. Dan kenapa? Kita produk KB Story itu ada dua saat ini, untuk Rasbol dan Crispy Banana. Dan Rasbol itu sendiri kita pack semenarik mungkin, karena emang untuk target kita itu dari mahasiswa, seperti itu. Berarti produk utamanya ada dua ya tadi ya, yeah. Rasbol dan? Crispy Banana. Oh, Crispy Banana. Jadi yang satu lebih ke makanan berat, satunya lebih ke snacking. Cemilan, gitu ya. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol aja ya kalau gitu. Atau ada presentasi mau disampaikan dulu atau kita ngobrol aja? Mas Bayu gimana? Mau kita ngobrol-ngobrol aja? Boleh? Boleh, ngobrol aja. Baik, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Baik, tadi kan Mas Bayu sebagai seorang pengusaha dan sudah saya apa ya, saya sampaikan di awal bahwa ternyata Mas Bayu ini juga staff dari Bank Mandiri. Iya, betul. Mereka masuk tahun 2017 juga. 2017. Jadi staff dan memulai KB Story ini hampir di waktu yang bersamaan. Ya, kebetulan sebelum saya lulus kuliah itu saya sudah merencanakan usaha itu, dan kebetulan pas 20 Agustus 2017 itu untuk grand opening, tapi di awal bulan itu kita tidak langsung buka outlet, Mbak. Okay. Jadi kita sistemnya open order terlebih dahulu itu satu bulan. Oh, seperti itu. Ya. Nah, terus? Jadi di awal mulai kita usaha itu sebenarnya seperti orang jahat itu, Mbak. Jadi teman-teman dekat kita tuh kita pasain buat nyoba, buat beli gitu. Oke. Jadi dari situ ternyata dari teman-teman juga responnya baik, akhirnya kita memberanikan diri untuk membuka outlet yang pertama itu. Jadi awalnya dimulai memasarkannya ke teman-teman yang dekat dulu. Iya, betul. Oke. Nah, itu gimana Mas Bayu cara manage waktunya? Jadi karyawan bank itu kan sibuk sekali pasti ya kan? Iya. Pasti apalagi Bank Mandiri gitu ya, sebuah bank BUMN yang sangat besar gitu. Di Mandiri apa? Bagiannya apa? Saat ini sih masih call center, Mbak. CS. Apa? CS. Oh, customer service. Nah, apalagi customer service gitu kan, melayani keluhan nasabah gitu, itu kan tidak mudah. Kemudian, masih harus memanage KB Story. Nah, itu gimana cara Mas Bayu melakukan, memanage untuk menjalankan dua peran, baik sebagai wirausaha dan sebagai karyawan gitu. Mungkin bisa dibagi tipsnya, karena teman-teman ini taunya ya kalau udah kerja, ya kerja. Pasti nggak ada waktu ya untuk buka bisnis atau mengelola bisnis. Kalau misalnya buka usaha, ya buka usaha. Nggak akan kepikiran untuk jadi karyawan. Nah, padahal Mas Bayu ini spesial nih teman-teman. Dia bisa menjalankan dua peran yang sangat, apa ya, opposite gitu. Sangat opposite. Yang satunya karyawan, yang satunya jadi bosnya. Nah, itu gimana cara memanage-nya? Jadi gini, buat teman-teman semuanya yang ada di sini dan yang ada di Zoom Meeting ya, kita ini memiliki waktu 24 jam dalam satu hari ya, Mbak. Dan 24 jam itu menurut saya waktu yang cukup lama. Saya kerja di bank kurang lebih 8 sampai 10 jam. Dan kita masih ada sisa 14 jam. Jadi sebaik mungkin 14 jam itu saya bagi untuk mengelola dari perusahaan saya sendiri. Waduh. Amin. Seperti itu. Tidur nggak nih kamu? Setiap hari jalan-jalan dia nggak tidur nih ya? Mas Bayu. Kalau untuk tidur sih. Berapa tidur jam sehari? Biasanya berapa jam? 3 jam, 4 jam? 3 jam, 4 jam itu sudah cukup. Waduh, luar biasa. Jadi gitu ya, makanya teman-teman mahasiswa nih, kalau banyak tugas terus tidurnya cuma 3 jam, 4 jam, jangan pada mengeluh gitu ya. Karena memang that's one of the key points to be a successful person gitu ya. Apa tidur, waktu tidur ini digunakan seefisien mungkin, sisanya ya dipakai untuk melakukan hal-hal yang produktif seperti Mas Bayu ini. Ya kan? Jadi bagus sekali nih Mas Bayu. Jadi gitu cara manage waktunya. Jadi kalau untuk dibilang capek sih memang benar-benar capek ya, karena setiap hari hampir saya itu tidur 3 sampai 4 jam. Namun setelah mendapatkan hasilnya, rasa capek itu seakan hilang itu, Mbak. Okay. Seperti itu. Ada apa membuahkan hasil ya pengorbanannya. Ya, oke. Okay. Luar biasa sekali nih. Nah, ini teman-teman salah satu yang perlu diteladani nih dari narasumber kita pada pagi hari ini ya, karena biasanya kalau saya wawancara entrepreneur tuh ya dia murni seorang entrepreneur, dan ini spesial karena baru sekali ini saya tahu, wah ini karyawan bank, dan banknya bukan bank yang ecek-ecek juga ya, Mandiri gitu loh, salah satu bank terbesar di Indonesia, kemudian tapi juga punya bisnis yang sangat sukses. Oke, sangat bagus sekali motivasinya buat teman-teman. Kemudian Mas Bayu, tadi kan gitu ya, jadi Mas Bayu memanage waktu pagi sampai sore kerja, kemudian sisanya untuk memanage bisnisnya Mas Bayu. Kemudian untuk
pengembangan bisnisnya sendiri nih. Mas Bayu, apakah merencanakan nggak misalnya kayak punya target gitu, oh KB Story ini next year atau tahun depan apa yang mau dicapai, tahun berikutnya apa yang mau dicapai, itu bagaimana cara Mas Bayu merencanakan pengembangan bisnis dari KB Story? Dari KB Story itu kan sudah ada tim ya, sudah ada bagian-bagiannya sendiri, ada tim adminnya, ada tim marketing juga, dan lain-lainnya. Jadi setiap bulan kita tuh ada seperti meeting dari tim tersebut untuk membahas perkembangan di bulan selanjutnya. Sebetulnya untuk KB Store itu sendiri di tahun ini sebenarnya ada target untuk buka cabang kembali. Namun, yang ketiga? Iya, otot okay. Yang ketiga. Namun dikarenakan di bulan Maret kemarin terjadi pandemi yang benar-benar gimana ya, merubah 180 derajat lah untuk para pengusaha ya, apalagi KB Store itu sendiri kan target dari pasarnya itu kan dari mahasiswa. Benar. Jadi sekarang mahasiswa kuliahnya libur, nah ini benar-benar terasa ya, gitu. Benar. Dan akhirnya untuk dari outlet yang ketiga, akhirnya kita pending terlebih dahulu. Oh, ditunda ya? Ditunda terlebih dahulu. Okay. Namun untuk tempat semuanya sih sebetulnya sudah siap, tinggal kita nanti untuk menentukan waktu buat launching yang outlet ketiganya. Oh, di mana itu tempatnya? Wonocatur, Mbak. Di daerah Wonocatur. Oh, di daerah Wonocatur Timur, deket ini ya. Mana itu Wonocatur tuh berarti di Bangun Tapan. Oh, deket Janti. Iya. Oke. Baik. Nah, Mas KB Story ini kan dimulai dari berarti Mas Bayu dan Mbak Khalifah ini bekerja sama membentuk bisnis kan. Iya. Nah, mungkin teman-teman ini pada penasaran juga nih. Ini baru 3 tahun tapi outletnya udah mau 3, dikelola oleh seorang fresh graduate gitu ya, yang baru lulus kuliah gitu. Kemudian Mas Bayu ini anak sultan bukan ya? Bukan ya? Orang tuanya biasa saja ya, gitu kan? Apa jangan-jangan ini anak konglomerat gitu, jadi bisa gampang buka cabang atau enggak? Biasa aja. Kalau untuk orang tua sih kebetulan memang ibu bapak dari keluarga PNS, tapi oh PNS. Ya, bukan anak sultan lah ibaratnya, okay. Dari keluarga biasa saja. Nah, keluarga biasa aja gitu kan, bukan anak sultan yang mungkin uang sakunya berpuluh-puluh juta gitu, bukan juga. Jadi ini Mas Bayu ini sangat mahasiswa pada umumnya gitu kan. Dan Mbak Khalifah juga sama ya. Nah, itu bagaimana dulu mengelola modal sampai 3 tahun bisa buka 3 cabang di 3 tempat yang sangat strategis ya. Di dekat Galeria Mall itu hotspot sekali di tengah kota. Kemudian ini sudah buka lagi di dekat kampus 3, itu juga di tengah kota. Dulu gimana mengelola modalnya, kemudian mengelola uangnya supaya pengembangan bisnisnya ini bisa terus berjalan gitu? Oh ya, kalau boleh saya sedikit berbagi saja ya, untuk modal pertama dari KB Store itu sebetulnya cuma 2 juta. Oke, itu dari juta. Uang saku pribadi? Dari uang saku pribadi. Oke, okay, good. Terus? Jadi pertama itu uang kebetulan, saya punya tabungan 1 juta dan dari partner saya juga punya tabungan 1 juta. Akhirnya kita berdua memikirkan suatu usaha yaitu KB Story itu sendiri. Kenapa di awal saya menerapkan sistem open order? Karena untuk memulai usaha itu kan perlu perencanaan. Perlu rencana yang benar-benar matang buat untuk mengembangkan dari bisnis itu sendiri. Yang dikhawatirkan kalau usaha tanpa perencanaan, dikhawatirnya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat, sudah tutup gitu. Jadi, karena apa tidak direncanakan dengan baik ya keuangannya, betul. Benar. Dan di situ dari awal saya kami open order, akhirnya luar biasa itu Mbak untuk respon dari teman-teman saya sendiri. Oke. Okay. Dan akhirnya dari situ saya yakin nih berdua produk yang kita jual bakal laku. Akhirnya kita beraniin buat buka outlet itu dan alhamdulillah sampai sekarang dan responnya bagus. Responnya ya? Bagus, semoga seterusnya. Insya Allah, amin ya. Okay. Mungkin dari teman-teman di sini atau yang di Zoom meeting udah tahu belum KB Story itu? Tahu. Beberapa mungkin loyal customer ini kayaknya mereka ya. Karena kalau anak UAD ini kosnya juga rata-rata kan di dekat-dekat sini ya. Iya. Dan itu memang lokasi dari outlet KB Story ini sangat dekat sekali dengan sesuai dengan target pasar yang ditentukan atau yang sudah dipilih sama KB Story. Jadi tadi modalnya itu cuma 2 juta. Iya betul, 2 juta. 2 juta. 1 juta dari Mas Bayu, 1 juta dari partnernya, itu dari menabung, ya kan? Nah nih teman-teman, jadi kalau misalnya punya tabungan itu seperti Mas Bayu dan partnernya Mas Bayu ya, jangan dipakai buat belanja-belanja terus, jangan dipakai buat jalan-jalan terus gitu ya, pikirkanlah
tabungan kalian supaya menjadi sesuatu yang produktif. Dari 2 juta, tadi saya ngobrol sama Mas Bayu, omset dari KB Story, satu outletnya 200 juta per bulan ya Mas? Per bulan. Dari 2 juta jadi 200 juta per bulan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini boleh ditepuk tangan nih loh nih Mas Bayu, luar biasa ya. Pegawai juga, punya bisnis yang sukses juga, kemudian bisa mengelola dan merencanakan bisnisnya dengan baik juga. Kemudian terkait dengan creative planner nih, menurut Mas Bayu seberapa penting sih seorang entrepreneur ini harus menjadi seseorang yang kreatif gitu ya? How important it is gitu. Kenapa kok jadi entrepreneur itu harus selalu berpikir kreatif, harus selalu tadi berinovasi ya, mengembangkan bisnis dan lain-lain. Mungkin sebelum ke situ dulu, apakah ketika launching produknya KB Story yang dulu dengan yang sekarang ini sama atau ada perubahan yang pernah dilakukan dari bisnis KB Story ini? Di awal itu sebetulnya di 2017 KB Story itu hanya baru memiliki satu produk yaitu Crispy Banana. Oh, awalnya malah Crispy Banananya ya? Okay. Dan kita evaluasi-evaluasi dan berdiskusi dengan tim dan akhirnya harus ada makanan pokok dari KB Story itu sendiri. Okay. Karena untuk namanya cemilan, untuk Crispy Banana kan itu kan cemilan. Enggak, jadi tidak setiap hari gitu. Okay, tidak setiap hari memerlukan cemilan itu. Dan akhirnya kita launchingkan di 2018 untuk Crispy itu kita launching dan alhamdulillah luar biasa banget itu untuk responnya. Okay. Dan kenapa kita respon? Sebenarnya Crispy itu ada beberapa jenis. Kita ada cumi, pindang dan ayam itu sendiri. Oh, ada dan 3 menu ya. Iya. Dan untuk cumi sendiri juga ada beberapa macam, ada respol cumi cabai merah, cabai hijau, dan oseng pelangi, seperti itu. Rasanya juga macam-macam ya. Dan berarti awalnya cuman dari Crispy Banana, kemudian berkembang terus ditambahkan menu-menunya, seperti itu. Ya, itu salah satu usaha ya. Kalau untuk usaha itu, kita harus melihat juga pesaing-pesaing kita yang ada di Indonesia lah. Apalagi di Jogja ini, untuk bisnis kuliner luar biasa banget persaingan. Saya juga merasakan sendiri gitu. Kalau kita telat satu langkah saja, kita sudah bakal tertinggal gitu dari pesaing kita. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus selalu survive dan selalu memikirkan untuk kedepannya seperti itu. Oke, jadi tadi kembali ke pertanyaan yang pertama, menurut Mas Bayu sendiri seberapa penting sih menjadi seorang wirausaha yang kreatif gitu kan? Ketika kita memiliki suatu bisnis itu apakah sangat penting kreativitas, inovasi, dan pengembangan? Seberapa berpengaruh itu terhadap kelangsungan bisnis dari KB Story sendiri? Menurut saya kalau untuk pengusaha yang kreatif itu benar-benar sangat penting, Bu. Apalagi untuk makanan kuliner ya, salah satu untuk makanan kuliner. Karena namanya konsumen, kita tuh harus tahu apa yang dibawa dari konsumen. Okay. Seperti itu. Jadi selain kami sebagai pembisnis atau penjual, jadi kita juga harus bisa merasakan sebagai konsumen itu sendiri. Okay. Gitu. Jadi kita harus memposisikan sebagai konsumen dan supaya kita tahu apa yang dibawa dari konsumen itu. Terus untuk kreatif, namanya usaha, kita tuh harus benar-benar memikirkan dari awal bagaimana usaha kita tuh harus bertahan terus mungkin dan bisa bersaing dengan pembisnis yang lain seperti itu. Tadi berarti key points-nya adalah memahami dari kebutuhan konsumen saat ini. Kemudian juga melihat kondisi persaingan atau apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Gitu ya. Sehingga itulah kenapa menjadi seseorang wirausaha yang kreatif, yang inovatif, dan benar-benar memikirkan pengembangan bisnis itu sangat penting. Nah kalau untuk KB Story sendiri, strateginya apa tuh Mas Bayu? Bagaimana, apa langkah atau kayak apa ya, strateginya cara tadi memahami konsumen, apa yang dilakukan KB Story supaya bisa memahami kebutuhan konsumen. Kemudian yang poin kedua tadi adalah melihat persaingan atau apa yang dilakukan pesaingnya itu realnya apa yang dilakukan KB Story. Kalau dari KB Story sendiri mungkin kalau ada teman-teman yang udah jadi pelanggan KB Story dari 2017, kita tuh di packaging kita sudah melakukan perubahan. Okay, jadi yang awal dari hanya stiker saja, tapi kita tambah stikernya itu semenarik mungkin. Oh, good. Jadi kita perubahan dari packaging itu sendiri. Dan salah satunya lagi untuk pelayanan pada saat mereka datang ke outlet, dan di Jogja ini kan rata-rata mahasiswa. Mahasiswa pasti suka promo ya. Iya, cari murah mereka memang. Cari promo. Dan salah satunya untuk strategi supaya kita
dekat dengan Ghost Friends selalu mengadakan promo di setiap bulannya seperti itu. Oke, okay, ada diskon-diskon seperti yeah. itu ya. Marin, masuk ke ini juga enggak? Apa GoFood atau GrabFood gitu yeah. juga? Alhamdulillah untuk KBI sudah masuk di GrabFood dan GoFood. Oke, okay, ratingnya berapa tuh? Kalau untuk KBI Story yang di Pandian itu 47. Wow, bagus 47. Itu. Kalau untuk yang di Terban itu 48. Wow, boleh, boleh, boleh. Keren banget. Oke, jadi tadi adalah strateginya yang pertama tadi menyesuaikan packaging dengan kebutuhan dari konsumen ya. Jadi kemasan ini penting gitu ya. Kemasan produk ini sangat penting untuk membuat konsumen tertarik membeli produk KB Story. Salah satunya dari packaging. Kemudian tadi promo ya. Apalagi pelayanan ke konsumen ya, customer dan service-nya. Tentunya dari rasa ya. Yang pertama kan itu rasa. Oke, okay. Apakah ada perubahan nggak dari rasa ketika dulu launching sampai sekarang gitu? Alhamdulillah kalau untuk rasa kita tetap pertahankan dari yang awal. Mungkin ada sedikit di awal masih ada kekurangan, kita minta pendapat dari teman-teman kurangnya apa dan akhirnya kita perbaiki dari kekurangan itu menjadi sampai sekarang ini seperti itu. Oke, okay, jadi nah ini salah satu poin yang penting dalam berwirausaha adalah tadi ya, selalu meminta feedback dari konsumen ya, gitu betul. Ya dan apa namanya menjadikan feedback dari konsumen ini salah satu poin atau salah satu sumber kita melakukan pengembangan dari bisnis kita. Seperti tadi Mas Bayu sampaikan bahwa kok kita rasa terus diperbaiki Bu. Caranya misalnya Mas Bayu testing ya, mungkin tester ke beberapa konsumen atau ke beberapa orang yang Mas Bayu rasa nih punya lidah-lidahnya mirip Chef Juna gitu ya atau Chef Arnold gitu, jadi punya taste yang bagus, kemudian ditanyain gitu ya gimana kurang apa seperti itu, kemudian mereka kasih saran dan melakukan improvement. Nah itulah kenapa saat ini KB Story bisa sebesar sekarang gitu. Jadi banyak sekali nih ilmu yang bisa kita ambil nih dari kisah sukses KB Story. Nah kemudian Mas Bayu nih, kalau misalnya di sini kan juga kita mengangkat tema tentang digital marketing atau digital economy. Seberapa penting sih digitalisasi ini berpengaruh terhadap sustainability atau keberlangsungan bisnis dari KB Story? Kalau untuk itu dari KB Story memang benar-benar berpengaruh ya. Dan salah satunya di Jogja itu kan banyak food blogger okay. yang ada di Jogja. Dan kita salah satunya untuk marketing dari KB Story sendiri itu, dari food blogger itu sendiri. Jadi setiap bulan kita undang beberapa food blogger, kita targetin minimal 2-4 food blogger di setiap bulan itu, supaya mempromosikan dari KB Story itu sendiri. Oh jadi kalian invite untuk mereview makanan di KB Story, oke. Okay. Ya. Dari situ alhamdulillah respon dari teman-teman itu luar biasa juga, Pak. Salah satu buat meningkatkan dari pendapatan dari omset KB Story itu sendiri. Oh iya benar, influencer ya. Jadi ya, apa kayak food influencer gitu. Berarti pakainya apa itu? Instagram, YouTube gitu? Kalau untuk saat ini dari KB Story baru ada Instagram dan email. Oh pakai Instagram ya. Dan itu cukup efektif sekali? Alhamdulillah luar biasa Mbak untuk dari respon dari konsumen itu. Oke, kemudian untuk digital marketingnya sendiri kayak tadi akun Instagram dan lain-lain, apakah Mas Bayu ini handle sendiri? Atau ada tim khusus yang menyiapkan untuk konten, kemudian untuk adminnya lah istilahnya seperti itu. Apakah Mas Bayu ini meng-hire orang khusus atau masih dikelola sama Mas Bayu sendiri? Di awal perjalanan dari KBAI itu kita masih handle sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kita di tahun pertama kita sudah merekrut admin untuk memegang dari media sosial dari KB Story itu. Dan untuk desainer, kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu desainer untuk selalu melakukan desain-desain yang buat kita upload di Instagram itu. Oke, okay, cool. Itu. Jadi nggak sembarangan ya di-upload ya. Jadi karena ini digital marketing ini merupakan salah satu peluang yang sangat bagus untuk entrepreneur, karena kalau mau memasarkan produknya sekarang cukup dengan klik-klik-klik aja, ya kan? Yang penting punya kuota, yang penting punya sinyal, produk kita udah bisa ada di mana-mana, seperti itu. Tetapi tadi Mas Bayu sampaikan bahwa kita nggak bisa sembarangan nih mengelola mentang-mentang digital marketing, mentang-mentang pakai social media yang bisa diakses oleh siapapun, yang bisa dibuka oleh siapapun, bukan berarti konten yang disampaikan itu sembarangan, ya kan? Tadi Mas Bayu ini sampai meng-hire profesional admin,
dia juga meng-hire professional designer. Makanya teman-teman bisa cek di Instagramnya, tadi saya sudah buka di @kabaystory ya. Itu fitnya bagus sekali, fitnya sangat menarik, sangat eye-catchy gitu ya, sehingga ketika saya buka ini, wah saya langsung lapar, padahal saya udah sarapan dan sebelum kesini udah makan snack dikasih panitia, tapi lihat fitnya langsung lapar. Nah itulah digital marketing yang betul ya, dikelola dengan baik, fitnya, kontennya nggak sembarangan. Oke, karena sesinya ini nanti kita lanjut lagi sebenarnya, tapi masih ada sekitar 10 menit, khususnya nih karena kita lagi pandemi, ya tadi Mas Bayu juga udah singgung-singgung sedikit, menurut Mas Bayu sebenarnya peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan kalau kita mau berwirausaha di masa pandemi seperti ini? Gitu. Apakah ini di masa sulit ini masih ada nggak peluang untuk berwirausaha dengan sukses seperti itu? Ya, kalau menurut saya, kalau dilihat dari KBI Story sendiri ya Mbak ya, untuk KBI Story dikarenakan di awal tadi sudah saya ceritakan untuk target dari KBI Story itu dari kalangan mahasiswa, dan memang benar-benar terasa untuk dari segi omset. Kita hampir turun sekitar 60% untuk dari omset itu sendiri. Oh iya, ya, benar. Sama saya juga turun 60%-an. Iya, kita 60% itu. Namun dari situ kita bagaimana caranya, kenapa tim kami buka di galeri? Nah. Itu salah satunya kita menambah untuk dari target marketing kita. Oke, memperluas target pasarnya. Iya, memperluas target. Oke. Yang dan, tadinya mahasiswa aja karena mahasiswanya nggak ada, jadi sekarang menargetkan yang lain. Iya, oke. Dan untuk teman-teman yang akan mulai berusaha di masa pandemi ini, yang harus teman-teman harus lakukan perencanaan dan lakukan perencanaan keuangan juga. Karena untuk dimulai di masa pandemi ini lebih berat daripada mulai di sebelum pandemi ini. Betul. Perencanaan dan, keuangan. Iya, perencanaan keuangan dan perencanaan strategi harus benar-benar diperhitungkan seperti itu. Oke, jadi tapi masih ada ya peluang, maksudnya masih ada kan ya menurut dari cerita KBI Story sendiri, masih ada harapan kan ya untuk berwirausaha di era pandemi ini, sebenarnya kita nggak yang desperate-desperate amat kan Mas Bayu? Sebetulnya kalau untuk wirausaha itu nggak semua berpengaruh mundur, ada juga salah satu bisnis ya seperti pakaian ataupun lain itu tuh justru malah meningkat ya, sebelum malah meningkat untuk dari pendapatannya itu. Oke. Dan kalau teman-teman mau mulai wirausaha di masa pandemi ini, yang terpenting teman-teman jangan mematok pendapatan bersih sebesar mungkin. Jadi ambillah sedikit saja gitu supaya yang terpenting usaha itu bisa bertahan sampai pandemi ini selesai. Jangan ambil keuntungan untuk dinikmati pribadinya banyak gitu. Iya, betul, oh betul, itu betul. Maksudnya Mas Bayu, oke. Karena kita nggak tahu ini kapan akan berakhir dan bagaimana perjalanan ini di masa pandemi ini. Tadi salah satu tipsnya Mas Bayu, masih ada peluang, masih ada harapan. Yang pertama kuncinya adalah perencanaan yang baik perencanaan dari segi bisnisnya. Ya misalnya produknya apa, bagaimana cara memasarkannya, target pasarnya siapa. Kemudian yang kedua adalah perencanaan keuangannya. Bagaimana mengelola keuangannya? Misalnya dulu kalau untung 1 juta, 1 jutanya semuanya bisa dipakai sendiri sama pemiliknya, misalnya buat jalan-jalan, buat refreshing gitu ya, karena bulan depan bisa dapat 1 juta lagi. Tapi karena pandemi ini adalah sesuatu kondisi di mana ketidakpastian ya kan sangat tinggi. Nah, sehingga kalau sekarang dapat 1 juta ya kata Mas Bayu tadi, ya 100 ribu aja lah yang dipakai gitu ya. Buat beli pulsa, buat nonton YouTube aja, jalan-jalannya pakai YouTube, sisanya ditabung dulu. Ya, ya, betul. Disimpan dulu untuk siapa tahu bulan depan atau bulan-bulan berikutnya pendapatannya tidak sebaik bulan ini. Karena tidak pasti tadi. Oke, good. Kemudian mungkin Mas Bayu nih, satu lagi terakhir sebelum kita lanjut ke pembicara yang berikutnya adalah, ada nggak mungkin kisah apa ya, kok kisah sukses dari tadi itu kisah sukses semua ya ceritanya, kayaknya KBI Story ini sukses mulu nih, Mas Bayu ini kayaknya calon mantu idaman banget nih ya kan, punya bisnis sukses, kemudian karyawan yang sukses juga di Bank Mandiri, bisnisnya bagus dan bisa survive di masa pandemi, kemudian sangat kreatif, kayaknya kok bagus-bagus terus ya yang kita ceritain dari tadi ya, ada nggak apa ya fault story gitu, kayak cerita kegagalan baik dari diri Mas Bayu sendiri sebagai seorang entrepreneur atau kegagalan dari KBI Story sendiri, yang mungkin itu nanti bisa menjadi
lesson learn atau pembelajaran buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman ini taunya nggak cuman bisnis tuh enak doang gitu kan, karena tadi kita ceritanya kayaknya enak terus ya gitu, kayaknya bagus-bagus terus. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin cerita kegagalan atau cerita atau kisah-kisah ketidaksuksesan seperti itu? Sebetulnya kalau untuk bisnis itu ada dua faktor ya, untuk faktor internal dan eksternal. Nah kalau dari faktor internal itu sendiri, kita tuh terkadang susah menyatukan satu tujuan itu Mbak. Jadi ini kan ada dua kepala nih dan beberapa kepala lagi. Kadang kepala A memiliki pendapat ini, kepala B memiliki pendapat ini, kepala C memiliki pendapat ini. Kadang di situ tuh terkadang susah untuk disatuin untuk satu tujuan itu sebetulnya. Tapi akhirnya kita menemukan jalan itu sendiri. Dan kalau untuk eksternal itu sendiri, kadang untuk dari pesaingnya sebetulnya, dari pesaing itu sendiri di tahun 2017 sebetulnya KBI itu tercipta. Di 2017 mungkin teman-teman yang udah di Jogja, Crispy Banana itu benar-benar hits banget itu kan. Betul. Hits banget. Dan tapi sekarang sudah beberapa sudah menghilang. Ya, salah satunya itu. Nah, kenapa dari KB Story kita ada perbedaan ya, mungkin dari KB Story itu sendiri dari toppingnya itu dari segi Pak yang diparut itu dari keras jadinya, tapi dari KB Story itu sendiri toppingnya itu kita yang cair itu. Oh lumer, yang lumer itu. Dari situ kita perbedaan dari pesaing kita seperti itu. Jadi punya diferensiasi ya, perbedaan dari produk-produk pesaing. Kalau untuk masalah dari KB Story memang ada ya, apalagi sebetulnya masalah terbesar dari KB Story itu sendiri tuh di masa pandemi ini Mbak. Oh ini malah pertama kalinya? Masalah terbesar baru terasa? Baru terbesar dari KB Story itu dari masa pandemi ini. Karena emang kembali gimana segmen dari KB Story itu kan kalangan mahasiswa, sedangkan kuliah hampir seluruh universitas yang ada di Jogja itu diliburkan dan mahasiswa akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Di situ benar-benar masalah terbesar dari KB Story. Tapi kita dengan tim gimana mencari solusi dari masalah itu seperti itu. Oke, benar. Jadi KB Story dan Mas Bayu ini bukannya sesuatu atau seseorang yang hidup tanpa masalah ya, teman-teman ya. Jadi tetap pasti ada suatu masalah, tetapi bedanya seorang good entrepreneur dengan entrepreneur biasa adalah masalah ini kalau untuk Mas Bayu dianggap sebagai tantangan gitu ya. Betul. Melihat suatu permasalahan ini bukan sebagai sesuatu hal yang kemudian akan menjatuhkan baik Mas Bayu sendiri sebagai entrepreneur atau bisnis Mas Bayu di KB Story, tapi melihat ini sebagai suatu challenge, tantangan yang ayo gimana kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Ayo gimana kita keluar dari permasalahan ini, bagaimana kita bisa membuat masalah ini malah menjadi kebalikannya gitu ya, malah membuka keuntungan kemudian. Nah itu seperti tadi pandemi ini Mas Bayu kemudian buka outlet di tempat yang lebih dekat dengan masyarakat ya, bukan ke mahasiswa lagi, kemudian melakukan promo dan tadi menerapkan digital marketingnya benar-benar dioptimalkan. Seperti itu ya Mas Bayu. Nah inilah salah satu contoh entrepreneur yang kreatif gitu ya. Tanpa kreativepreneur, tanpa jiwa kreativitas dari entrepreneur, mungkin kalau Mas Bayu ini bukan orang yang kreatif, kayaknya KB Story ya udah wassalam gitu ya Mas ya. Nah itulah, that's why creativepreneur is really needed, ya, apalagi di masa tidak terduga atau pandemi seperti ini. Oke, okay. Wow, very good conversation with you Mas Bayu, luar biasa, inspirasi. Boleh, saya ini ada video ya. Oh boleh, boleh ditampilkan. Ini sebetulnya keadaan di outlet saja sih, buat pengenalan juga untuk dari KB Story. Di BBT, iya. Oke, okay. Silakan nih, biar teman-teman lebih kenal ya, KB Story itu seperti apa gitu. Atau kalau misalnya ada yang mau disampaikan dari presentasinya juga boleh. Ya. Oh itu ada foto-fotonya juga. Di bawah. Ya ini keadaannya dari KB Story itu yang di pojok kanan ya, dari arah saya itu saya dan partner saya beserta dari karyawan kru-kru dari KB Story.
Oke, masih muda-muda juga ya Mas ya karyawannya ya? Ya hampir kita mencari kru itu memang dari kalangan mahasiswa, Mbak. Oh, oke, okay. Good, bagus. Karena, dari kalangan mahasiswa. Karena saya pribadi pas mahasiswa terkadang untuk uang jajan itu kadang kurang gitu, Mbak. Oh iya, baik. Itu. Bagus. Dan wow, ini, itu antriannya sampai di luar-luar kayak gitu, Mas? Ya, ini wow. Untuk yang di outlet 1 dan ini kita di outlet 2. Oh iya, benar. Pantesan pindah ya, karena memang luar biasa sekali tuh ngantrinya. Ini, ya sebelumnya ini yang di Pandian itu, ya. Baik, sebelumnya Mbak. Ya, ini untuk tempat yang kita pindah itu di Desember 2017, yang ini yang di Pandian ini. Sebelumnya kita di Jantoran itu dekat kampus 3, karena memang tempatnya tidak memungkinkan buat menampung dari konsumen KB, akhirnya kita mencari tempat yang lain. Dan ini untuk yang di outlet 2, yang di seberang galeri yang mall. Wow, sampai antri-antri kayak gitu ya, luar biasa. Boleh nih, Mbak. Oke. Okay. Ini apa? Ini food blogger ya yang seberang? Ini sebetulnya video. Oke. Bisa di-play atau ada videonya? Ya. Oke. Wow. Ini antrian pas grand opening Kaba ya. Wow. Yang di outlet 2. Insya Allah ya, luar biasa. Ini antri beli kabel ya, bukan antri BRT ya, teman-teman ya. Ini jangan-jangan kamu ngasih gratisan nih, enggak? Harga biasa. Wah, tuh. Ini harga biasa aja, pembukaan aja antrinya kayak gini. Misalnya kita ada harga promosi betulnya. Oh, tapi enggak kamu. Gratis kan ya? Enggak gratis. Siapa kita tahu kan lagi apa sedekah gitu, enggak. Mungkin. Ini harga 7.000. Okay. Harga 7.000. Oke. Wow. Tapi Pon, kalaupun KB ini tidak punya nama yang bagus, sebenarnya kalau mau banting harga juga pasti antrinya enggak akan sebanyak ini. Tuh. Jadi mereka tetap mengantri ditambah dengan diberi promo itu karena memang mereka percaya dan yakin kalau makanan dari KB Store ini memang enak dan worth it untuk antri panas-panasan kayak gitu. Ya, ini untuk yang di outlet 1 yang di Pandian. Kebetulan untuk yang di outlet 1 emang enak, Pak. Kebetulan tempatnya kita lebih sering take away untuk dari yang outlet 1. Okay. Ini kelanjutan videonya. Wow, luar biasa. Mungkin bisa tepuk tangan dong buat KB Story di sini, teman-teman. Masya Allah ya, keren banget ini. Ya, kebetulan dari KB itu kan kerjasama juga untuk GrabFood dan GoFood. Kebetulan dari Grab itu namanya konsumennya. Kadang mau keluar itu kadang, males nih. Iya, kita kan ini anak generasi mager. Iya, generasi mager juga. Ya. Mulai bisnis siapa takut ya? Ya, jadi pokoknya teman-teman kalau pengen mulai bisnis jangan sampai takut, tapi harus memperhitungkan perencanaan itu. Benar, yang penting direncanakan dan selalu kreatif ya kan? Karena tanpa kreativitas pasti tidak berkembang suatu bisnis ya. Itu. Kan ya, ada quotes, silakan Mas Bayu disampaikan quotes-nya. Sedikit kes ya dari saya, jadi siapapun yang menyukai proses, menyukai tantangan, dialah juga yang akan mendapatkan apa yang diprosesnya. Okay. Jadi banyak proses teman-teman itu pasti akan ada hasilnya, seperti itu. Seperti pepatah ya, siapa yang menanam, ya siapa kan? Juga yang akan dia yang akan mendapatkan memanen, hasilnya, ya. Yang memanennya. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Bayu Prastia. Baik, wow, so inspiring ya, baru narasumber pertama saja sudah luar biasa. Nah, sekarang kita akan menyapa ya ke narasumber berikutnya. Nanti kemudian akan kita lanjutkan dengan Q&A. Mas Cahyo Satria Wijaya yang bergabung dengan kita melalui Zoom. Selamat pagi Mas Cahyo, apakah Halo. Sudah terkoneksi dengan kami di sini? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Mas Cahyo Satria Wijaya. Panggilannya siapa nih Mas? Mas Cahyo saja. Oke, Mas Cahyo. Saya Poppy, Mas. Yep. Biasanya kalau mahasiswa manggil saya. Halo, Mas Poppy. Tapi kalau bukan mahasiswa, saya suruh manggil Mbak. Ya. Baik. Mungkin Mas Cahyo bisa dipin panitia, tolong. Ya, oke. Dipin Zoom-nya supaya kita bisa melihat wajah Mas Cahyo. Wow. Di sebelah. Oke. Mas Cahyo, di mana nih Mas lagi? Di rumah? Kebetulan hari ini saya di kantor.
Wow, minggu-minggu ngantor. Nah, ini salah satu entrepreneur adalah No Holidays ya. Bukannya No Holidays, tapi berlibur ketika memang dibutuhkan. Ya, kalau ada waktu, nggak kerja. Kayak tadi nih Mas Bayu nih, dia tidur cuma 3 jam sehari, Mas Cahyo. Ini nanti saya tanya nih, tidur berapa jam sehari nih? Saya perkenalkan dulu ke teman-teman yang ada di sini bahwa Mas Cahyo Satria Wijaya atau Mas Cahyo ini beliau merupakan pendiri dan owner ya dari Shira Media Group. Ya, Mas Cahyo merupakan apa bisnis yang bergerak di bidang publisher. Gitu ya. Kemudian profil beliau selain aktif sebagai CEO dari Shira Media Group, beliau juga merupakan trainer dan coach untuk lembaga-lembaga atau instansi seperti Bank Indonesia, kemudian beberapa UMKM, beberapa perpustakaan. Selain itu juga beliau memiliki bisnis yang lain ya, di solusi multi digital. Mungkin ini nanti relate sekali ya dengan digital marketing yang sedang kita bahas di webinar kali. Kemudian beliau telah menerbitkan beberapa buku ya. Banyak sekali buku seperti The Light of a Little Candle, kemudian Seni Berkomunikasi, kemudian Inspirasi Tanpa Menggurui, dan lain-lain. Baik, terima kasih sekali Mas Cahyo pagi hari ini mau sharing dan sudah mau meluangkan waktunya untuk cerita-cerita sama teman-teman. Mungkin sebelum saya interview gitu ya, sebelum saya tanya-tanya, Mas Cahyo silakan bisa share dulu tentang siapa sih seorang Cahyo Satria Wijaya ini dan bisnis apa yang sedang dilakukan atau kesibukan apa yang sedang Mas Cahyo ini lakukan saat ini. Monggo silakan Mas Cahyo, dipersilakan waktunya. Oke, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya teman-teman semua? Bisa Mas Cahyo, bisa. Sangat nyaring sekali suaranya. Bisa, oke. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Cahyo Satria, kerap dipanggil Cahyo. Kemudian saya memulai bisnis di literasi, terutama di penerbitan. Saya memulai sejak 2008. Bisnis ini saya rintis 2008. Waktu itu usia saya masih 18 tahun mungkin ya, 18 tahun. Karena waktu itu lulus SMA dan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk saya langsung kuliah, begitu ya. Mungkin kawan-kawan yang di UAD beruntung ketika selesai SMA, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Kondisi saya waktu itu 2005 saya asli saya dari Cilacap, dari salah satu kota di Jawa Tengah, kalau teman-teman tahu. 2005 saya pindah ke Jogja untuk bekerja, gitu, bekerja karena waktu itu tidak bisa langsung kuliah ya. Tujuan bekerjanya adalah supaya bisa kuliah suatu saat nanti, gitu. Jadi memang memulai bisnisnya di usia yang masih cukup muda, gitu ya. Jadi lulus SMA. Jadi lulus SMA, saya bekerja di salah satu distributor buku waktu itu. Kemudian saya belajar di situ, bertemu dengan kawan-kawan penerbit di Jogja, bagaimana sistem penerbitan itu, kemudian bagaimana cara mencetak buku dan lain sebagainya. Saya pelajari dari kawan-kawan yang memang kebetulan bisa sharing gitu ya. Sehingga 2005 saya lulus SMA, bekerja, kemudian 2008 itu saya memulai bisnis penerbitan ini. Karena saya pikir, jika saya hanya bekerja sebagai karyawan saja, saya nggak bisa kuliah gitu nantinya. Akhirnya nabung, terkumpul waktu itu dana sekitar 5 juta. Jadi modal awal Shira Media itu adalah 5 juta ya waktu itu ya untuk membuat buku pertama saya diterbitkan 2008 itu. Dan kemudian alhamdulillah penerbitannya jalan, kemudian produknya diterima oleh pembaca, dan dari situ juga
alhamdulillahnya saya juga bisa kuliah pada akhirnya di 2008. Agak mundur sih dari planning awal, tapi it's okay. 2008 akhirnya saya kuliah dengan biaya sendiri gitu ya. Kemudian sambil kuliah sambil melanjutkan bisnis penerbitan saya. Kurang lebih cerita singkatnya tuh begitu. Oke, luar biasa. Jadi awalnya itu malah bekerja dulu begitu ya. Kemudian ilmu atau pengalaman yang didapatkan ketika bekerja di tadi ya distributor buku, kemudian memiliki apa ya keinginan ya terinisiasi untuk membuka penerbitan sendiri gitu dengan modal yang berasal dari tabungan gitu. Kemudian nanti malah bisa kuliah juga ya dari hasil dari usahanya. Nah, dulu awalnya untuk Shira Media Group ini sistem bisnisnya seperti apa, Mas Cahyo? Apakah masih, karena kan kalau untuk publisher ini 5 juta ini kan mungkin bukan nominal yang bukan cukup, angka yang gede ya. Ya, ya. Nah, itu dulu gimana? Apakah Mas Cahyo ini model bisnisnya seperti apa? Awal-awal Shira Media Group berdiri pasti berbeda dong dengan sekarang. Mungkin bisa diceritakan dulu kondisinya seperti apa, kemudian sekarang pengembangan apa yang sudah tercapai. Jadi 2008 itu terkumpul uang 5 juta gitu ya. Itu sebenarnya ada behind story-nya juga gitu. Ketika itu saya belum punya motor ya, belum punya motor. Dan mimpi saya sangat sederhana, yakni bisa membeli motor dengan uang saya sendiri waktu itu. Jadi 5 juta ini akan saya tunaikan untuk membeli motor gitu. Motornya juga bukan motor yang baru atau yang model sport dan lain-lain, bukan. Hanya sederhana sekali. Astrea Grand Second waktu itu. Jadi 5 juta itu sebenarnya bisa dapat motor dan saya akan menunaikan mimpi saya gitu, bahwa bisa beli Astrea Grand Second dengan harga 5 juta waktu itu. Tapi saya berpikir bahwa kayaknya kalau kemudian dibelikan motor gitu ya, sesuatu yang mungkin sifatnya bisa jadi konsumtif gitu, tidak. Mungkin saya nggak punya motor dulu, tapi modal ini, uang ini saya gunakan untuk modal gitu ya. Jadi memang proses dari awalnya itu saya kerjakan semuanya sendiri, Mbak Bopi. Jadi mulai dari editing, kemudian melayout sendiri, mendesain cover sendiri, kemudian ngantar file ke percetakan sendiri gitu ya. Jadi memang karena waktu itu sangat minim, saya nggak punya karyawan sama sekali. Karyawannya itu ya saya sendiri gitu. Mulai dari ngedesainnya, kemudian belajar melayout buku dan seterusnya. Jadi peminimalisan biaya itu bisa dilakukan di tahap awal ini, karena memang modalnya kan cekak gitu ya. Modalnya sangat terbatas gitu, dan kemudian dengan uang itu akhirnya bisa mencetak satu judul buku yang bukunya juga nggak yang tebel-tebel banget, supaya biaya cetaknya nggak terlalu mahal. Kemudian satu judul terbit. Saya kan kerja di distributor nih. Oh iya. Yeah. Punya teman-teman jaringan pemasaran gitu kan. Nah, buku itu saya cetak 1.500 atau 2.000 eksemplar gitu, saya lupa. Kemudian saya titipkan ke distributor untuk dibantu dipasarkan gitu, sehingga pendistribusian buku ini juga luas gitu, termasuk ke Gramedia, ke Gunung Agung, Togamas, dan toko-toko buku jaringan yang lain. Sehingga ini jadi salah satu strategi percepatan gitu ya, karena salah satu faktor apa kesuksesan sebuah bisnis, salah satunya adalah bagaimana ketersebaran produk. Kalau dibilang jangkauan produk gitu ya, kalau sekarang enak ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah gitu untuk berjualan gitu ya. Kalau zaman dulu kan offline ya, sifatnya offline, orang-orang belum terbiasa dengan belanja online. Jadi kalau beli buku ya di Gramedia, di Togamas, di sosial agensi dan toko-toko buku jaringan offline yang lain gitu. Saya memanfaatkan jaringan yang saya punya di pekerjaan saya gitu. Jadi meskipun itu teman kecil, tetapi karena memang ada keinginan dan semangat ya dari Mas Cahyo ini uang ini bisa produktif gitu ya, meskipun semua dikerjain sendiri ya. Mas Cahyo ya, kalau punya 5 juta mau ya,
kan juga mau digaji berapa gitu ya Mas. Iya, iya. Saya kerjain semuanya sendiri dan memanfaatkan relasi yang Mas Cahyo punya ketika dulu bekerja, ternyata bisa gitu ya, suatu bisnis itu sangat mungkin untuk dimulai dengan sumber daya yang minimum gitu. Yang penting ada semangat dan ada cita-cita. Kemudian kalau itu kan apa ya, history dari Sira Media zaman dulu. Cerita apanya, berdarah-darahnya gitu ya. Mungkin Mas Cahyo penuhnya gitu. Dan sekarang nih kayaknya saya lihat dari Zoom ini kantornya fancy sekali nih Mas Cahyo nih. Ya kantornya pasti sudah, Mas Cahyo udah gak ngerjain apa-apa sendiri naik tadi ya, naik motor second tadi ya. Enggak, alhamdulillah udah dibantu sama tim. Sekarang gimana nih kondisi Sira Media Group sendiri setelah berarti hampir 12 tahun ya Mas Cahyo ini sudah berdiri ya? Dari ya, 12 tahun. Tahun depan kita masuk ke 13, usia ke 13 tahun. Jadi dari proses tadi itu, kemudian kita memang dunia buku, dunia literasi, dunia penerbitan gitu ya, tidak lepas dari dunia kreatif. Bahkan saya sebut bisnis ini adalah bisnis kreativitas. Jadi karena kalau buku gitu kan outputnya kan apa, tulisan yang kemudian tidak bisa sama gitu dengan tulisan sebelumnya. Katakanlah begini, kalau misalnya kita menerbitkan satu judul buku gitu ya, satu judul buku, next buku berikutnya, kita nggak mungkin menerbitkan hal yang sama. Kita harus berpikir keras, berpikir kreatif untuk meng-create konten baru atau produk baru atau naskah baru yang kemudian bisa ditawarkan ke pembacanya Sira Media gitu atau pembaca secara keseluruhan gitu. Jadi memang tidak bisa tidak kreatif. Jadi memang harus kreatif karena pekerjaan kita aja adalah sebuah pekerjaan kreatif yang tidak bisa dilepaskan dari jadi memang harus meng-create produk terus. Nah, dari 12 tahun Sira Media berdiri sampai hari ini ya alhamdulillah sudah nggak ngantor naik motor dan seterusnya, walaupun memang 2020 ini agak rumit gitu ya, tantangannya juga lumayan gitu di 2020. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih survive. Kita sudah menerbitkan mungkin ribuan judul gitu ya, saya detailnya juga sudah sampai nggak ingat gitu. Ada ribuan judul yang sudah kita terbitkan, mulai dari tema fiksi, novel, kemudian ada non-fiksi juga, ada banyak sekali tema, ada diet and health, buku penunjang pelajaran, dan hampir semua tema buku yang ada sudah kita pernah terbitkan gitu ya. Bahkan beberapa buku bestseller di luar negeri kita juga akuisisi right-nya sehingga bisa diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sampai sini bisa survive ya, bisa berkembang gitulah. Dari dulu yang awalnya hanya semuanya dikelola oleh Mas Cahyo sendiri ya kan, dari mulai layouting, kemudian editing, kemudian masukin ke percetakan. Mas, sudah berapa ini Mas, kaki tangannya dari Mas Cahyo ini udah berapa nih? Kayaknya Mas Cahyo kan ditinggal duduk-duduk gitu, scrolling gitu aja. Sekarang sudah berapa Mas karya? kalau yang ngantor sekarang ada 20-an orang. Termasuk redaksi, ada editor, ada 20 orang, termasuk marketing dan seterusnya. Okay. Gitu. Karena apa namanya, publisher secara struktur gitu atau secara komposisi SDM nggak terlalu gendut gitu ya katakanlah, karena memang kerja pemasaran berikutnya itu memang kita bekerja sama gitu ya, memanfaatkan networking yang sudah ada gitu dengan distributor, dengan toko buku dan lain sebagainya. Jadi kalau di publisher sendiri komposisinya sih nggak terlalu banyak orang gitu. Itu tadi salah satu juga tips ya buat teman-teman, memanfaatkan networking atau relasi dari jaringan sehingga bisnis kita itu nggak perlu dari hulu ke hilir kita pikirin semuanya. Betul. Misalnya
dari hulu ke hilir mungkin kita kelola semuanya, semuanya milik kita sendiri, pasti butuh resource yang besar. Dan resource yang besar ini implikasinya juga pasti cost atau biayanya juga tinggi. Sehingga salah satu bentuk bagaimana cara tadi mungkin bisnis Mas Cahyo, Sira Media Group ini, yang penting apa tujuan atau targetnya tercapai dengan seefisien mungkin. Gimana caranya? Yaitu memanfaatkan relasi ya, atau networking dari bisnis. Nah, betul. Pentingnya teman-teman, mahasiswa semuanya, cari networking seluas-luasnya ya. Seperti Mas Cahyo ini, dan manfaatkanlah networking teman-teman semua gitu. Jadi jangan jangan berteman ini, kalau bisa cari teman-teman yang kira-kira bisa membawa kita sukses bersama. Ya, seperti cerita dari Sira Media Group dari Mas Cahyo ini. Kemudian Mas Cahyo, saya mau tanya juga nih, kira-kira kan sempat kalau di dunia publisher ini ya, di dunia percetakan atau di dunia penerbitan ini kan, sekarang eranya sudah digital nih, e-book mulai gampang di-download di internet, baik yang free maupun yang biasanya kalau mahasiswa ini jago-jago ngehack nih Mas, biasanya bajak gitu ya. Nah, gimana nih Mas Cahyo selaku pemilik publisher melihat akan hal ini nih, apa yang dilakukan gitu ya? Apa yang dilakukan? Ini kan tantangan nih sebagai publisher yang biasanya berbentuk fisik, sekarang semuanya sudah digital. Itu gimana Mas? Oke, jadi kalau di dunia publisher sendiri emang tantangannya besar gitu ya, terutama terkait dengan apa namanya disrupsi itu sendiri gitu, seperti halnya industri kreatif di bidang yang lain, musik katakanlah. Jadi dulu kan kita ngedengerin Green Day gitu pakai kaset pita gitu ya, zaman dulu lagi pakai piringan hitam gitu kan. Kemudian bergeser ke CD, kemudian bergeser lagi ke apa namanya MP3 gitu ya, kemudian bergeser lagi ke digital platform gitu seperti Spotify, Apple Music, kemudian dari ada Joox dan lain sebagainya. Jadi di buku sendiri sebenarnya ada potensi untuk terjadinya disrupsi itu. Jadi dulu orang mungkin zaman dulu banget pakai di papirus gitu ya, zaman dulu banget ditulis di batu gitu, literasi itu medianya ya menyesuaikan zamannya gitu. Kemudian ditemukan kertas dan mesin cetak berubah seperti buku ya, buku cetak yang sekarang kita kenal. Di era sekarang juga sudah muncul yang namanya e-book gitu ya, electronic book yang bisa kita akses dengan smartphone kita. Terus kemudian juga ada audiobook, bahkan misalnya audiobook ya, orang yang malas baca gitu baca bukunya itu didengar gitu ya, didengar. Jadi mungkin akan berubah terus gitu dari perkembangan zaman itu, biasanya akan mendisrupsi banyak hal gitu. Cuman untuk buku sendiri agak menurut saya itu agak sedikit unik ya, karena misalnya di negara-negara Eropa, di Amerika yang teknologinya duluan gitu, majunya duluan gitu, itu pun buku fisik atau buku cetak masih menjadi hal yang utama untuk mereka membaca buku gitu ya. Artinya sebenarnya mungkin yang suka gitu dengan membaca e-book di smartphone, di iPad dan seterusnya juga ada, sementara di sisi yang lain ada yang lebih suka membaca buku itu di buku cetak gitu, bisa di stabilo, dilipat, disobek, ditandain dan seterusnya gitu. Dan tidak khawatir baterainya habis, karena di buku cetak itu kan nggak pakai baterai, sementara di iPhone mungkin harus bawa power bank kalau misalnya mau baca buku lebih lama dan seterusnya. Nah, dan yang menurut saya cukup menjadi keprihatinan gitu, bersama gitu ya di berbagai industri kreatif itu, adalah rawannya pembajakan atau piracy yang mungkin ini juga perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa kalau kita mendengarkan musik bajakan, membeli buku bajakan, pokoknya produk-produk yang dalam tanda kutip ilegal gitu ya, sebenarnya perlu peran bersama gitu antar pelaku industrinya, bahkan sampai ke para konsumennya gitu, supaya
kalaupun baca e-book, ada kok, kita juga jual buku kita di Google Books gitu untuk dibaca secara legal gitu, bisa di-download, bisa diakses gitu ya. Jadi memang agak panjang ini ceritanya kalau ngomongin buku dan industrinya dan tantangannya dan seterusnya gitu. Tapi kurang lebih gambaran besarnya itu seperti itu. Nah, kemudian nah tadi salah satu tantangan terbesar meskipun Cira Media juga sudah menyesuaikan ya, kalau dulu mungkin cetak fisik, kemudian sekarang publish-nya juga sudah masuk ke e-book, masukin ke Google Books dan lain-lain, dan atau platform lain, tapi masih ada tantangan tadi ya, pembajakan karya cipta gitu, pembajakan dari itu sendiri yang memang luar biasa sekali ini, salah satu kriminalitas digital kalau menurut saya. Kriminalitas digital yang sangat luar biasa gitu, karena sekarang orang-orang kalau misalnya mau baca buku gitu ya, mereka tinggal download atau temannya sudah download kemudian copy dan lain-lain. Apa sih yang Mas Cahyo lakukan sendiri, ada nggak strategi khusus untuk keluar dari masalah ini gitu? Apakah misalnya Sira Media Group melakukan edukasi kepada konsumennya atau seperti apa gitu, ada nggak strategi yang dilakukan untuk meminimalisir pekerjaan ilegal ini? Oke, jadi memang selama ini banyak sekali sebenarnya upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan publisher, bahkan publisher yang lain gitu ya, untuk meminimalisir pembajakan ini. Kalau kita ngomongin menghilangkan sama sekali agak sulit sih, tapi memang yang bisa kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita mengedukasi pembaca untuk membeli dan membaca buku original. Apapun industrinya, kalau misalnya bermusuhan dengan yang namanya pembajak, itu pasti akan lama-kelamaan akan mati industri itu sendiri. Jadi kesadaran itu harus ditumbuhkan. Karena ketika Anda membeli buku original, berarti Anda juga menghidupi pekerja-pekerja kreatif yang ada dalamnya. Contohnya ada layouter, ada designer cover, ada penulisnya itu sendiri, ada publisher-nya, ada karyawan percetakannya yang memang hidup dari industri itu. Next, kalau semua orang bacanya buku bajakan, buku originalnya nggak laku, kawan-kawan di industri ini mati gitu ya, katakanlah industrinya juga tidak berkembang, tidak ada buku baru lagi, tidak ada karya baru lagi yang bisa diterbitkan, karena memang penulis ngapain nulis kalau misalnya buku yang diterbitkan tidak menjadi income bagi mereka, karena royaltinya nggak dapat kan kalau beli di buku bajakan gitu. Kemudian ada juga beberapa kawan yang bergerak langsung ke konsumennya, karena konsumen juga mungkin ada karena memang ada yang menyediakannya juga. Jadi memang biasanya upaya bersama, upaya besar yang harus dilakukan bersama gitu ya, sehingga kalau nggak ada buku bajakan, ya nggak ada orang baca buku bajakan. Kalau nggak ada yang produksi buku bajakan, ya nggak ada orang yang mau beli buku bajakan. Karena yang mau produksi ada. Jadi ini kayak semacam telur ayam gitulah, yang mana yang duluan. Tapi ya kalau kesadarannya ada, kalaupun misalnya ada buku bajakan pun tidak akan membeli buku bajakan. Kemarin juga kita beberapa kawan membuat semacam apa gerakan literasi yang anti buku bajakan gitu. Dan sempat juga memproses sweeping gitulah, semacam sweeping untuk buku-buku bajakan. Dan itu memang datanya sangat-sangat memprihatinkan sekali sih kalau ngomongin buku bajakan gitu. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Ini kenapa saya tanya Mas Cahyo, ini sekalian saya minta Mas Cahyo mengedukasi nih teman-teman yang sama kita gitu ya. Loh teman-teman, ini ada suara dari pelaku industri kreatif ya, tolong. Bajakan gitu ya. Saya juga kalau di kelas ada yang pakai buku bajakan, saya mending nggak usah pakai buku aja. Kalau gitu, ini sama aja tidak menghargai karya hak cipta dari gitu. Jadi teman-teman jangan lagi lah membeli buku bajakan atau mendownload digital bajakan ya, karena sama saja kita tidak menghargai jerih payah orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ya kita tahu lah mahasiswa uang sakunya cekak dan lain sebagainya. Bisa kok ada perpustakaan, ada ada
ada cara yang lebih bagus gitu untuk kemudian bisa mendapatkan konten itu. Oke. Okay, jadi tidak harus membeli buku bajakan. Oke. Okay. Tidak membeli buku bajakan. Oke. Okay. Baik. Yes. Saya mau tanya sendiri nih karena Mas Cahyo ini kan bergerak di dunia kreatif ya. Mungkin apa sih tips atau strategi gitu sebagai seorang wirausaha untuk bisa menjadi seorang wirausaha yang kreatif, kemudian adaptif terhadap perubahan dari lingkungan bisnisnya, perubahan konsumen, kalau tadi perubahan pesaing gitu ya, dan bagaimana cara seorang entrepreneur ini bisa peka gitu ya, dan responsif dengan peluang-peluang yang muncul, seperti itu. Mungkin ada strategi atau tipsnya? Oke. Okay. Jadi saya tadi ada kirim semacam materi, mungkin itu bisa membantu untuk membuka wawasan kawan-kawan untuk bisnis di era digital hari ini. Tolong teman-teman panitia mungkin bisa di-share screen ya materinya tadi Mas Cahyo. Ini singkat saja sih, saya bakal ngebuka data aja. Saya dibuka kak ya. Sudah? Oke, okay. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Dibesarkan saja, Mbak. Di slide show aja, Mbak, nggak apa-apa. Oke, okay. Jadi kalau kita melihat hari ini, kita nggak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi di hari ini. Mungkin slide sebelumnya, Mbak. Nah, orang sekarang itu kebanyakan ada orangnya tapi orangnya entah di mana atau sebaliknya gitu ya. Jadi ada dua dunia nih sekarang. Ada tiga malah. Selain dunia nyata, dunia goib, sekarang ada dunia internet gitu di mana sebenarnya penggunanya sangat banyak. Datanya saya share di situ. Mungkin juga nanti kawan-kawan yang bergabung di sini juga bisa di-share juga supaya enggak lupa sebagai acuan. Tapi ada sebanyak 7,75 miliar pengguna internet hari ini di seluruh dunia. Jadi yang menggunakan smartphone itu ada 5 miliar dan seterusnya, datanya bisa dilihat di situ. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata wirausaha, pebisnis, entrepreneur, itu sebenarnya kita bisa melihat peluang di sini. Seperti usahanya Mas Bayu juga tadi, kan pasti kan didukung oleh sosial media yang menggunakan internet, warganet ada di sana. Kemudian menggunakan aplikasi GrabFood atau GoFood yang ada di sana orang-orangnya. Orang-orangnya bisa ada di ujung Condong Catur sana, di ujung Bantul sana, tapi semuanya itu terpapar dengan adanya media sosial dan dunia internet hari ini. Next slide, Mbak. Nah, ini sosial platform yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet hari ini. Nomor satu itu ada Facebook, kemudian pasti kita semua setiap hari melihat YouTube, kemudian menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi datanya memang menunjukkan bahwa orang beredar di internet itu sangat banyak, dan kalau kita melihat peluang itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa dioptimalkan gitu. Dibanding misalnya 10, 20, 30 tahun yang lalu, data-data ini nggak ada. Mungkin juga strategi 10, 20, 30 tahun yang lalu juga nggak mungkin bisa dipakai hari ini gitu kan. Kemudian next, Mbak. Nah, ini dari waktu orang menggunakan sosial media, rata-rata itu ada 2,5 sampai 3 jam per hari. Berarti kalau kalian, kawan-kawan di sini, internet penggunaan sosial media itu lebih dari 2,5 jam, berarti over penggunaan rata-rata sosial media di warganet dunia gitu ya. Next, Mbak. Oke, okay, kemudian waktu menggunakan internet, kalau tadi sosial media, kalau ini internet, rata-rata penggunaan di kuartal 3 2019 itu 6 jam. Jadi dari 24 jam kita, 6 jamnya itu menggunakan internet ya, entah itu WhatsApp,
WhatsAppan, nonton YouTube, nonton Netflix, Apple TV, bla bla bla, bekerja bahkan gitu menggunakan internet teks, Mbak. Nah, ini di Indonesia. Di Indonesia datanya ada, ini Januari 2020 datanya agak lama, tapi nggak apa-apa, ini digunakan aja sebagai data acuan awal gitu. Ada 171 million pengguna internet di Indonesia. Kemudian itu 98%-nya menggunakan smartphone, 5,3 masih menggunakan handphone zaman dulu ya, ada Nokia yang bukan smartphone gitu. Terus waktunya di 4,4 jam. Next. Nah, ini aktivitas bersosial medianya. Next, ini hanya data online, ini berbelanja online-nya. Ini kemudian dari kelompok pengguna internet usianya rata-rata 19 sampai 34 tahun. Hampir separuhnya itu pengguna internet itu usianya 19 sampai 34 tahun. Ini kan juga bisa memecah klasifikasi umur, kemudian nanti ketika kita mau bikin produk terus kemudian mau dipasarkan di internet, okay, berarti potensi terbesarnya di ini untuk segmentasi pasar yang usia berapa dan seterusnya gitu kan. Kemudian di nomor 2 itu 35 sampai 54 tuh hampir 30%, 13 sampai 18 tahun itu 16% karena ada pembatasan usia minimal penggunaan internet, dan di atas 54 tahun itu 4,34%. Dan data ini selalu akan berubah dan harus diupdate terus gitu ya. Next. Oke, ini pengguna internet di Indonesia berdasarkan wilayah. Hampir 59%-nya atau separuhnya lebih itu ada di wilayah Jawa. Kemudian nomor 2-nya di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Karena emang kepadatan penduduk di Pulau Jawa sendiri kan paling tinggi gitu ya. Jadi pengguna internetnya juga otomatis paling banyak di situ. Nah, ini juga tadi misalnya kita mau bikin produk, dipasarkannya di mana, kemudian wilayahnya di mana, habits orang di Pulau Jawa itu seperti apa, di Sumatera seperti apa, dan seterusnya. Next. Nah, ini peta e-commerce di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin belanja, pandemi apalagi kan, belanja pasti kan online. Nah, ini petanya itu seperti ini. Jadi nomor satu itu, dari sekian banyak marketplace dan e-commerce yang ada di Indonesia itu, nomor satunya itu rankingnya tuh Shopee. Kunjungannya tuh hampir 71 juta kunjungan per bulan. Baru disusul Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian juga di situ ada sosial medianya dengan followers yang banyak, sedikit, dan seterusnya. Kemudian dari ranking App Store dan Play Store-nya itu juga paling berpengaruh, karena sekarang orang menggunakan internet rata-rata pakai smartphone. Ini peta e-commerce-nya. Kemudian next. Nah, datanya bilang begitu, penduduk dunia internet itu begitu, habit-nya begitu, kemudian kecenderungannya begitu, rata-rata usianya misalnya begitu, berdasarkan wilayah dan lain sebagainya, sosial media yang dipakai, dan seterusnya. Lalu kita sebagai entrepreneur gitu, atau calon entrepreneur gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu dengan data itu? Nah, kita harus bagaimana? Nah, salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini ketika mau memulai bisnis adalah ngerti dulu datanya. Kalau udah ngerti datanya, baru kita mau melangkah seperti apa gitu. Kalau misalnya juga kita berbisnis harus berani dan seterusnya. Oke sih harus berani, tapi kita beraninya tuh punya dasar gitu, punya pondasi yang kuat. Kalau datanya begitu, kita harus bagaimana? Coba kita next. Next, Mbak. Nah, pelajari datanya, ambil peluangnya. Memulai bisnis di era ekonomi digital hari ini, karena ada banyak hal yang menjadi berbeda gitu ya dibanding dengan tahun yang sebelumnya gitu, karena memang ada social distancing, ada wabah gitu, ada pandemi, ada banyak hal yang kemudian berubah, habitnya berubah, kemudian dari sisi alokasi belanjanya juga mungkin berubah, dan seterusnya cara berbelanja juga
berubah, maka kita harus memulai ini dengan next. Oke, sekarang kita tanya deh, kalau kawan-kawan mau bikin rumah itu, kalau saya tanya, kita kalau mau bangun rumah itu apa yang harus pertama dilakukan sih? Mungkin kawan-kawan di sana akan menjawab, oke, kita bangun pondasinya gitu. Oke, terus ada yang beli tanahnya dulu dong. Oh ya, oke, kita pasti udah punya tanah kalau mau bikin rumah. Itu beli materialnya dulu sebelum bikin pondasi dan seterusnya. Ya, boleh. Tapi sebelum kita membuat rumah, sebelum kita memulai bisnis, next Mbak, kita harus ada desainnya dulu, gitu ya. Ada rancangan bangunannya dulu. Gitu. Ada bahan-bahan mau bikin pondasi, waton diaduk semennya dan seterusnya. Mau dibikin seperti apa pondasinya? Kotak miring ke kanan, miring ke kiri, berapa ukurannya? Berbentuk oval, berapa tingginya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau memulai bisnis di era digital atau enggak di era digital, di masa pandemi atau tidak di masa pandemi, kita harus bikin desainnya dulu, rancangannya dulu. Gitu ya. Mas Bayu tadi juga sempat sharing bahwa kita harus merencanakan keuangan, ya, tadi agak difokuskan. Keuangannya difokuskan untuk tidak terlalu boncos, misalnya berhemat di awal, tidak terlalu memakan biaya yang begitu melar dan seterusnya. Next Mbak. Nah ini kurang lebih dari kalau kita mau berbisnis di era sekarang, kemudian coba deh kita mulai dari skema yang ada di layar kawan-kawan semua. Jadi nggak waton bisnis juga, terus nggak terus takut juga mau berbisnis gitu kan. Kalau takut mau berbisnis juga nggak pernah berjalan-jalan gitu. Kalau kita waton berbisnis tanpa punya perencanaan rancangan yang cukup jelas juga akan berbahaya gitu ya. Di situ ada ilustrasinya gitu bagaimana kemudian kita harus berbisnis sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Kemudian putuskan bisnisnya mau apa, kemudian riset bisnisnya apa yang mau kita geluti, siapa kompetitornya, bagaimana price list yang ada di kompetitor lain, perang harganya seperti apa, cara berpromosinya seperti apa, kemudian membuat business plan yang baik, kemudian membuat struktur, membangun tim, dan kemudian baru jalan. Jadi komplit gitu loh, kalau kita mau bisnis, nggak hanya sekedar mau untungnya saja, tapi kita juga harus timbang manajemen risknya itu seperti apa, dan seterusnya. Teman-teman yang ada di sana dan kuliah manajemen dan seterusnya, pasti sudah banyak sekali lah ngomongin STP, gitu ya, 4P, produk, price, place, promotion, dan seterusnya. Jadi apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, ya mungkin bisa kita pakai gitu untuk kemudian ketika mau berbisnis. Next Mbak, agak cepat aja. Nah, perhatikan hal berikut. Saya akan bacakan cepat aja, nanti sisanya bisa diskusi dan ini lebih cair gitu ya. Sama goal setting, perhatikan hal berikut. Kemudian next. Kemudian mulailah dengan passion Anda. Jadilah master di bidangnya. Ini kata-kata motivator banget dan aku nggak terlalu setuju pun juga setuju banget dengan kata-katanya juga enggak. Karena memulai dengan passion dan sebagian orang mungkin kayak fucked up gitu dengan passion, ngapain harus passion, yang penting ada cuan dan lain sebagainya kalau mulai bisnis ya. Tapi kenapa ini tetap tak masukkan dalam hal yang menurut saya penting, karena ketika kita memulai sesuatu dengan yang kita sukai gitu, kita passionate gitu di dalamnya, ketika terjadi sesuatu di bisnis itu, kita down, jatuh gitu, kita tuh akan mudah gitu bangkitnya karena kita suka dengan hal itu. Bukan hanya semata-mata karena cuan-cuan gitu kan, karena untung-untung, tapi itu hanya ikut-ikutan. Akan lebih ngesol gitu dari sisi bagaimana kalian menjalankan bisnis ini. Kemudian hubungkan passion dengan manfaat. Suka gambar misalnya, ya bisnis saya kira-kira kalau gue bisa gambar, manfaatnya apa ya, bisa gambarin wajah orang misalnya, udah. Mungkin orang butuh self-portrait gitu yang dari lukisan, dan kemudian itu bermanfaat untuk sebagai pajangan dan seterusnya. Jadi passionnya ada, coba cari manfaat yang bisa kemudian dikomersilkan atau dibisniskan. Next.
tentukan target marketnya, itu jelas pasti segmentasi marketnya siapa, usianya berapa. Ini akan relate dengan bagaimana teman-teman, kawan-kawan semua itu memasarkan atau meng-create promosi untuk target market yang ada. Next. Fokus pada solusi. Jadi kalau misalnya kita jadi problem solver gitu ya, kawan-kawan pelajari deh pasti kalau misalnya ada produk tertentu, pasti seolah-olah produk itu adalah problem solver atas keresahan customer. Ngerti ya maksudnya? Jadi misalnya rambut Anda berketombe, kalau pakai baju hitam jadi agak takut, banyak rontokan ketombe. Nah, kemudian dikasih solusi. Jadi fokusnya ke solusinya, kayak misalnya tadi Mas Bayu misalnya, jajan, murah, kekinian, enak, gampang belinya misalnya. Jadi kan solusi banget. Gua lapar, gua mager, hujan juga gitu kan. Gua bisa jajan yang enak, jajan yang murah, kekinian, enak gitu kan. Jadi fokus pada solusi gitu. Next, ini sedikit lagi. Next, Mbak. Oke. Okay. Marketing mix tentu saja. Bagaimana produknya ditentukan, pricingnya, distribusinya ya, penempatan produk itu di mana saja, kemudian promosi. Ketika sudah jalan, kemudian membangun sistem yang baik, kalau semuanya dikerjakan sendiri seperti saya di awal waktu mendirikan usaha, yaitu karena memang saya nggak punya pilihan gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah bisa membangun tim dari awal, membangun sistem, membuat SOP, ya kita mau katakanlah batuk pilek gitu, 4 hari nggak masuk katakanlah, atau pengen liburan ke rumah di desa katakanlah begitu, atau keluar kota, usaha Anda akan tetap jalan karena SOP-nya sudah ada, sistemnya ada, timnya udah ada yang solid di sana. Jadi free time-nya kawan-kawan sebagai entrepreneur itu juga lebih ada kan, waktu juga salah satu hal yang bisa nggak bisa kita beli dengan berapapun harganya itu dan bakalan kembali gitu kan. Maka kemudian hal ini harus diperhatikan. Next, sedikit lagi, skip aja nggak apa-apa, Mbak. Ini, nah Kaizen, ini ilmu ini yang mungkin akan saya sharing ke kawan-kawan semua yang ada di Zoom meeting kali ini ya. Jadi kalau kita punya prinsip Kaizen itu definitifnya itu ya perbaikan berkesinambungan atau fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Bayangkan begini, ketika kita punya kebiasaan bangun siang misalnya, bangun jam 8, jam 9 gitu, kita ubah satu hal itu aja, tapi terus kemudian konsisten. Kita bangunnya lebih pagi, jam 5, mungkin jam 6 gitu sudah bangun kalau kebiasaan buruk itu kemudian diubah jadi bangun pagi gitu kan. Kemudian terpola bangunnya pagi, terus pagi sudah bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Terus kemudian perbaikan kedua adalah disiplin gitu, selalu merapikan kamar gitu. Pokoknya ada kamar berantakan sedikit, rapikan. Perbaikan kecil-kecil tapi dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Bayangkan 30 hari berikutnya Anda akan menjadi orang yang berbeda. 30 hari berikutnya aku sudah terbiasa dengan bangun pagi, dengan situasi rumah atau kamar yang rapi gitu ya, dengan kedisiplinan yang cukup tinggi. Kalau janjian nggak pernah molor lagi gitu, Anda akan menjadi orang yang hebat gitu suatu saat nanti, karena Anda melakukan kaizen, perbaikan terus-menerus berkesinambungan. Bisa jadi nggak harus perbaikan besar banget yang harus Anda lakukan, tapi mulai dari hal-hal kecil gitu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kayaknya sih kemampuan diri kita ya, dari sisi berkomunikasi, membangun networking dan lain sebagainya, itu akan lebih baik karena Anda selalu bertumbuh gitu dari masa ke masa, dari era ke era. Kurang lebih sih itu Mbak Poppy yang bisa saya sharekan. Sisanya nanti ada slide bonus yang kayak bagaimana memulai bisnis online sekarang, detailnya kayak gimana gitu. Tapi itu di skip aja, kita habis ini diskusi aja terkait dengan apa yang sudah kita sharingkan gitu ya, sama-sama. Okay. Baik, terima kasih banyak Mas Cahyo atas sharing materinya ya. Tadi bisa dari slide yang sudah di-share sama Mas Cahyo ini, bahwa kita udah tahu nih datanya bahwa saat ini penggunaan digital
itu sangat luar biasa besarnya di Indonesia, pada khususnya gitu ya, apalagi juga di generasi anak muda saat ini, sehingga kita sebagai seorang calon entrepreneur ataupun yang sudah memiliki bisnis atau sudah menjadi entrepreneur bisa menggunakan data ini sebagai basis kita untuk mengambil keputusan gitu ya, terkait kita mau berbisnis apa, produknya seperti apa, keresahan apa yang ada di konsumen, kemudian solusi apa yang mereka inginkan, dan bagaimana cara memasarkan produk kita sehingga produk kita bisa datang sebagai solusi atas masalah ya yang dirasakan konsumen. Kalau dulu mungkin susah ya kita untuk tahu konsumen ini suka nggak sih sama produk kita, konsumen ini sebenarnya sukanya apa, mungkin dulu sulit. Kalau sekarang sangat mudah sekali, kita tinggal lihat, oh kalau suka, kalau misalnya mungkin contohnya dari bisnisnya KB Story ini, Mas Bayu, dia dengan mudah bisa bilang, oh sepertinya konsumen suka dengan produkku. Justifikasinya apa? Data dari GoFood, KB Story sudah bintangnya 4,8. Itu 4,8 dari 5. Itu kan sudah sangat excellent sekali. Kemudian mungkin dari Mas Cahyo bisa lihat dari traffic penjualannya, misalnya jual di marketplace juga bisa dilihat review-reviewnya. Nah, hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh pebisnis ya, Mas Cahyo ya. Bagaimana memanfaatkan informasi yang ada di digital sana untuk mengembangkan bisnis kita. Baik, mohon maaf Panitia, kita masih ada sesi untuk Mas Cahyo atau kita langsung Q&A dengan peserta? Oke, baik, kita langsung saja ya Mas Cahyo dan Mas Bayu, kita akan masuk ke sesi diskusi atau Q&A dengan peserta webinar yang sudah tergabung melalui Zoom. Beberapa sudah ada pertanyaan, mungkin ini bisa dirangkumkan ya sama Panitia. Oke, baik. Yang pertama ini kayaknya memuji dua narasumber ini ya. Mas Rizky ini bilang tol gantengnya. Yang jelas berarti bukan saya yang dipuji karena saya perempuan. Jadi mungkin ini mereka, oh narasumbernya ini udah entrepreneur, sukses, ganteng lagi gitu. Jadi ini apresiasi buat dua narasumber ini, komen pertama. Kemudian yang kedua ada dari Mbak Dwi, menanyakan tentang, nama saya Dwi, pertanyaan ini saya ajukan kepada Kak Bagus, oh Bayu maksudnya, Bayu Prastia, bagaimana cara meraih konsumen terhadap produk di era pandemi saat ini? Seperti itu. Mungkin Mas Bayu bisa share, kemudian Mas Cahya juga boleh menambahi kalau ada tips-tips yang lain yang mungkin bisa menambah jawaban dari Mas Bayu. Silakan. Boleh. Langsung saja ya. Sebelumnya terima kasih. Dibesarkan buat... aja Mbak, tolong. Ya, pertanyaan pertama, terima kasih sebelumnya buat Mbak Dwi. Yang pertanyaannya, bagaimana untuk cara menarik konsumen terhadap produk di era pandemi seperti ini? Ya, kebetulan untuk dari KB Story sendiri ya, dikarenakan bidang kuliner, gimana caranya untuk pandemi seperti ini, kita mematok harga tidak terlalu tinggi. Karena kebanyakan untuk pandemi seperti ini, untuk seluruh dari Indonesia maupun di dunia, memang berpengaruh untuk masalah ekonomi. Jadi kita salah satu cara untuk menarik dari konsumen itu, yang pertama yang sudah dijelaskan tadi dengan packaging yang menarik, kemudian dengan harga yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Kebetulan di KB Story sendiri itu di GrabFood maupun di GoFood kita sediakan untuk dari promo-promo menarik seperti itu. Oke, okay. Tadi salah satu tips dari Mas Bayu ya, selaku owner dari KB Story, di bidang kuliner ini, kalau bisnisnya Mas Bayu ini, salah satu tipsnya adalah dengan, karena kondisinya sekarang sedang sulit ya, ekonominya, karena pandemi ini, jadi menyesuaikan ya Mas. Sekarang, kalau dulu harganya berapa, sekarang berapa Mas? Sebetulnya kalau untuk masalah harga tetap sama ya Mbak ya, untuk sama. Tapi dari KB Story ini, karena pandemi kita terbanyak untuk promo itu sendiri. Oke. Okay. Tapi dengan memperhitungkan untuk HPP kita itu sendiri seperti itu. Oke. Okay. Kalau setelah dipromo gitu berapa persen biasanya yang diberikan promonya? Kalau untuk dari KB kita memberi potongan harga sih Mbak. Jadi kita di GrabFood kita ada minimal pembelian 55.000, nanti otomatis terpotong 20.000. Okay. Seperti itu. Ya berarti 55 dipotong 20.000. Iya, 20.000. Oke, baik. Berarti menyesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen kita. Betul. Salah satu caranya. Kalau mungkin
di penerbit gimana Mas Cahyo? Ada nggak penyesuaian-penyesuaian harga seperti itu di pandemi? Ya, kalau masa pandemi kan memang orang lebih berhati-hati membelanjakan uangnya gitu ya. Jadi ya salah satu hal yang bisa dilakukan untuk tetap menarik pembeli ya salah satunya adalah dengan memberikan penawaran yang menarik dari sisi harga, entah itu dalam bentuk voucher atau potongan diskon dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kita mau ada semacam dalam tanda kutip campaign gitu ya, bahwa saya usahanya Mas Bayu gitu, bahwa walaupun kita ada di masa pandemi, penyajiannya tetap sehat, bersih, dan lain sebagainya. Kawan-kawan yang memasak menggunakan masker, dan seterusnya. Jadi, lebih kalau itu makanan mungkin akan lebih safety gitu ya dari sisi pembelinya, bahwa gue percaya beli di KB Story karena beberapa hal selain harganya lebih murah karena ada potongan diskon melalui GrabFood dan GoFood dan seterusnya, juga ada hal-hal lain yang bisa dijangkau selain dari sisi kemenarikan harga ini gitu dari sisi prosesnya dan seterusnya. Oke, jadi tadi kalau di buku sendiri mungkin kadang-kadang hal yang ditawarkan tidak langsung hanya ke harga yang lebih murah atau potongan diskon atau voucher yang lebih besar dan seterusnya, tapi ada semacam pride-nya tersendiri itu di ketika membaca buku tertentu. Oke, jadi selain dari harga tadi ya Mbak Dwi, tipsnya adalah dia nanya bagaimana meningkatkan pendapatan gitu ya. Ketika ekonomi konsumen sedang sulit, ini tadi tipsnya dari dua narasumber kita adalah yang satu mungkin menyesuaikan harga dengan memberikan promo atau voucher atau program-program yang menarik bagi konsumen. Dan yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan citra dari produk kita. Gitu ya Mas Cahyo ya? Jadi bagaimana kita membuat citra produk kita ini merupakan produk yang baik, produk yang berkualitas gitu ya. Kalau dari segi kuliner berarti produknya aman, produknya bersih, ya produknya sehat, proses pembuatannya juga memenuhi SOP atau protokol kesehatan. Kalau dari bagaimana meningkatkan pride untuk membaca buku yang original, membaca buku yang asli seperti itu sehingga nilai jual dari produk kita ini juga semakin meningkat di mata konsumen. Seperti itu ya, Mas Cahyo dan Yes. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Nik-Nik, izin bertanya, adakah kesulitan atau tantangan saat pertama kali pandemi terjadi, gitu ya? Seperti misalnya adakah perubahan operasional atau perubahan model bisnis dalam bisnis para narasumber masing-masing? Mungkin Mas Cahyo boleh share dulu, setelah pandemi ini ada nggak perubahan? Misalnya jangan ada yang di PHK nih, ada yang di PHK nggak Mas karyawannya? Alhamdulillahnya enggak. Ayo, mau PHK karyawan? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada, oke. Enggak apa-apa. Nah ini kan ini berarti wujud penyesuaian gitu. Karena pandemi ini kan sesuatu yang tidak terjadi. Nah kalau dari Mas Cahyo sendiri apa? Kemarin waktu terjadi pandemi, penyesuaian-penyesuaian atau perubahan apa yang dilakukan oleh bisnis Mas Bayu? Mas Cahyo. Silakan. Oke. Jadi kalau di masa pandemi itu memang banyak hal kemudian harus berubah gitu, dipaksa harus berubah situasinya. Misalnya dari sisi omset aja, misalnya dari sisi omset pandemi datang gitu ya, mungkin omset di perbukuan, di toko buku offline ya terutama ya, karena kita memanfaatkan toko buku jaringan juga kan, Gramedianya tutup, terus mallnya nggak boleh buka dan lain sebagainya, nggak boleh ada kerumunan dan seterusnya. Hingga saya menyebabkan perputaran uang gitu di offline itu kan sangat kecil gitu, turun sekali. Bahkan waktu itu omset ketika masa pandemi pertama kali awal itu datang, ada PSBB, lockdown, dan lain sebagainya, itu tinggal 10% dari omset biasanya, omset regulernya gitu. Katakanlah omset 1 bulan 1M itu tinggal 100 juta gitu. Jadi memang banyak hal kemudian ini bikin shock gitu. Pandemi datang tanpa aba-aba, tanpa ada persiapan dan seterusnya, ini datang. Terus penyesuaian yang kita lakukan, tentu saja kita tidak tidak
terus memaksa untuk tetap berproduksi dalam oplah yang besar dan seterusnya. Jadi dari sisi produksi sendiri kita turunkan. Bahkan 2 bulan pasca pandemi itu datang, di sampai bulan Mei ya, sampai bulan Mei kami tidak mencetak buku sama sekali. Kita berhenti mencetak buku dulu sementara, tapi konten yang kita create dari editing, kemudian mengolah naskah yang lain, layout dan lain sebagainya, itu tetap jalan. Dengan asumsi bahwa ketika kita sudah bisa memetakan pasarnya, ketika pasarnya sudah bisa disiapkan gitu untuk buku-buku baru selanjutnya, itu akan mulai kita proses secara cetak gitu. Jadi memang berubah dari sisi produktivitas buku itu sendiri kadang-kadang. Jadi nggak perlu memaksa untuk kemudian kita harus cetak buku banyak dan lain sebagainya. Sementara tokonya memang belum siap untuk menerima kunjungan offline dari banyaknya peraturan yang ada dan seterusnya. Gitu. Terus kemudian penyesuaian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengatur cash flow yang ada. Kalau jadi omsetnya dulu segini, sekarang tinggal 10%, berarti apa yang bisa kita optimalkan gitu dari apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Mungkin belanja naskahnya dikurangin, oplah produksinya dikurangin, item judul yang terbit bisa disesuaikan terlebih dahulu, metode jualannya yang biasanya kencengan di offline gitu ya, di online-nya yang dikencengin dan seterusnya. Jadi menyesuaikan apa yang kemudian bisa menjadi tetap peluang gitu. Karena ada fakta menarik ketika pasar offline turun, omset hingga tinggal 10%, di sisi yang lain penjualan online-nya naik karena orang di rumah aja baca buku tapi nggak boleh keluar dan seterusnya, belinya di website, aplikasi Instagram kami gitu ya, atau di beberapa di marketplace atau di toko-toko buku online yang tersedia gitu, itu mengalami kenaikan gitu. Jadi yang di offline-nya lagi turun, yang di online-nya kita optimalkan. Ya kurang lebih begitulah. Itu upaya untuk menyiasati apa yang tiba-tiba terjadi aja sih sebenarnya. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin perlu riset yang lebih masif gitu ya untuk data-data itu. Baik, terima kasih Mas Cahyo sharingnya ya. Jadi tadi kalau dari Cira Media Group selaku publisher ini, karena pandemi tidak terduga ini tadi ya, salah satunya merencanakan, tadi sebenarnya Mas Bayu juga udah sharing perencanaan cash flow atau keuangannya harus lebih ditata lagi gitu ya. Kalau sebelum pandemi mungkin bisa agak loss gitu, sekarang kencangkan ikat pinggang gitu. Ownernya ini yang dulunya dapat keuntungan banyak bisa jalan-jalan nih, kayaknya sekarang di rumah aja. Atau di kantor aja kayak Mas Cah. Kemudian bilang meningkatkan penggunaan digital marketing ya, karena tadi toko buku gitu, yang dulunya orang beli buku fisiknya sekalian jalan-jalan ke mall, sekalian jalan-jalan ke Gramedia, toko-toko buku lain, sekarang digunakan pembelian melalui digital, baik dari sosial atau dari marketplace yang lain. Nah, kalau dari KB Story sendiri, yang di bidang kuliner, bagaimana penyesuaian terhadap kondisi pandemi ini? Ya, menyambung dari Mas Cahyo tadi, kalau untuk dari KBR Story sendiri, memang benar untuk pandemi ini tidak terduga ya. Ibarat kata tiba-tiba langsung keluar di Indonesia ini. Nah, kalau untuk dari KBR Story, untuk operasional memang benar kita ada perubahan ya, untuk dari jam operasional saja, yang dari awal kita buka sampai jam 9 malam, karena pandemi, sempat di awal pandemi kita hanya buka sampai jam 7 malam. Tapi sering berjalannya waktu dan pandemi sedikit mulai diajukan oleh masyarakat. Ya, sebenarnya bukan meredak ya, tapi mulai diajukan oleh masyarakat. Akhirnya kita sekarang buka sampai pukul 8. Dan untuk masalah produk sendiri, karena memang kembali lagi ya, untuk target market dari KB Story itu, di awal itu mahasiswa, dan mahasiswa memang pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Dan dari produksi juga, kita yang kita keluarkan itu kita kurangi seperti itu. Oke, berarti sama ya, mengurangi jumlah produksinya. Ya, dan karena omset yang uang masuk itu tidak seperti sebelum pandemi, akhirnya kita juga merumahkan dari karyawan kita. Oke, ya insya Allah semoga segera berakhir pandeminya, nanti direkrut lagi ya Mas, yang udah di PHK gitu, semoga cepat selesai. Ada lagi mungkin?
Itu aja. Dan untuk masalah pandemi ini. Sama tadi ya, mempergencar promo di GoFood dan GrabFood. Iya. Ya, benar. Dan kita pas awal pandemi memang benar kita sempat tutup 2 minggu. Karena emang dari karyawan kita juga merasa ketakutan ya. Mm-hmm. Sebetulnya kalau kita sudah mengetahui untuk cara protokol kesehatannya, kita sudah ketahui, mungkin mindset kita nggak setakut pas dulu, pertama kali ya. Karena mungkin kita belum tahu untuk protokolnya, akhirnya mindset dari karyawan kita juga masih agak takut. Tapi seringnya berjalan waktu kita kasih masukan-masukan juga. Dan akhirnya, diedukasi juga ya karyawannya, diajarin gitu ya. Betul. Dan akhirnya kita setelah buka di 2 minggu itu, kita tidak buka dua-duanya. Kita hanya buka satu. Oh, oke. Okay. Dan kita juga di situ karena memang konsumen kita lebih banyak di rumah, akhirnya kita seperti mengadakan promo juga sih, tapi promo itu dikhususkan untuk driver oh, dari okay. ojol, driver ojolnya. Karena driver ojol itu kan di saat pandemi mereka masih berani keluar gitu untuk mencari nafkah lah, cari nafkah. Akhirnya setiap kali pembelian, setiap kali orderan dari teman-teman konsumen Kabai, kita kasih satu free produk untuk dari driver ojol itu. Wah, wow, luar biasa. Jadi selain teman-teman merasakan dari produk Kabai, teman-teman juga bisa memberikan manfaat kepada driver ojol itu. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi ini bisnisnya tidak murni semata-mata berorientasi ke duit ya, keuntungan, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Iya. Masya Allah, Mas Bayu. Oke, baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih dari siapa nih, Ratna ya. Mau bertanya Mas Cahyo nih, keunikan dari Sira Media Group dibandingkan dengan publisher yang lain sehingga selama 12 tahun ini bisa berkembang sampai saat ini nih, apa yang membedakan Mas? Oke. Okay. Jadi kalau hampir setiap publisher punya ciri khasnya masing-masing gitu ya, dan punya cara apa berbisnis masing-masing. Tapi kalau dari Sira sendiri sih memang kami berfokus pada konten yang up to date gitu, yang bisa relate gitu dengan bahasa sekarangnya tuh, relate gitu dengan pembaca hari ini. Terus dari sisi yang lain juga kita untuk cover itu biasanya kan Neme itu memang punya ciri khas masing-masing ya. Bukan berarti cover yang tidak menggunakan ilustrasi itu tidak bagus juga, bukan begitu. Tapi kalau di Sira sendiri, kebanyakan kami cover selalu menggunakan ilustrasi, kemudian kita berkolaborasi juga dengan beberapa kawan-kawan seniman muda gitu ya, untuk diajak, kan sekarang eranya katanya kolaborasi gitu ya, bukan kompetisi lagi. Jadi apa yang kemudian ada di dunia seni rupa hari itu gitu, ada teman-teman bagus banget gambar-gambarnya gitu ya, untuk kemudian bisa diaplikasikan sebagai cover buku gitu. Jadi dari covernya sendiri sudah agak unik sih sebenarnya dibandingkan dengan penerbit yang lain yang katakanlah mainstream begitu. Jadi memang punya sentuhannya sendiri. Dan kemudian kalau dari sisi editing dan kemudian dari cetaknya sendiri, kami menggunakan mesin cetak yang beresolusi tinggi gitu kan. Karena beberapa kawan penerbit yang lain itu masih menggunakan cetakan mesin yang kurang begitu bagus gitu untuk kualitas cetaknya. Jadi karena pembaca adalah raja gitu ya bagi kami, ya kami mencoba untuk menyajikan itu dengan cinta gitu, dengan iki cover dibuat dengan setulusnya gitu. Emang agak lama prosesnya, tidak semudah ketika misalnya kita ngambil cover katakanlah gitu ya, nyomot gambar atau dari free pick yang lain dan lain sebagainya, dan potensinya itu akan menjadi bisa jadi sama gitu dengan penerbit yang lain karena dari sumber gambar gratis yang beredar di internet dan seterusnya. Tapi kami membuat cover itu sendiri dengan ilustrasi kami sendiri, dengan ciri khas sendiri, dengan tone color dan warna apa ciri khas kami dan seterusnya. Jadi keunikannya lebih kepada produknya, pemilihan naskahnya, sama teknis mengeksekusi si naskah itu sendiri. Gitu. Karena kita tahu bahwa misalnya satu naskah yang sama datang ke penerbit yang berbeda gitu, pasti outputnya akan berbeda karena
seperti halnya kinerja komputer gitu ya, ada input, processing, output gitu. Nah, penerbit itu di processing-nya. Jadi input yang sama mungkin ketika diproses dengan cara yang berbeda, output-nya akan jadi berbeda dari sisi packaging, dari tampilan gitu, kemudian dari sisi pemasaran dan penjualan dan seterusnya. Oke, baik gitu sih Mas Cahya sharing-nya. Tadi sama seperti Mas Bayu bilang ya, bahwa proses itu penting ya dalam bisnis. Yang mendiferensiasi saya rangkumkan dari tadi Mas Cahyo menjawab adalah bahwa produk yang dikeluarkan Sira Media Group ini produk yang dibuat dengan cinta gitu ya. Jadi bukan yang penting bikin, yang penting jadi, yang penting terbit, kejual gitu. Tapi pemikiran dan cinta yang mendalam dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh Sira Media Group. Jadi gitu Mbak Ratna, kebaannya, diferensiasinya. Kemudian ini berapa pertanyaan lagi ya? Tiga lagi ya, mungkin tiga pertanyaan terakhir. Karena keterbatasan waktu juga tadi Nik sudah bertanya, okay, boleh disampaikan lagi. Apakah ada inovasi produk lagi ke depannya nih? Mungkin untuk Mas Bayu dan Mas Cahyo, kira-kira ada apa? Ide-ide kreatif apa lagi yang akan muncul? Mungkin punya rencana apa? Tapi ini sebenarnya bisnis secret ya. Harusnya nggak dikasih tahu, nanti dikopi sama kompetitornya. Tapi mungkin hin-hin aja gitu. Mungkin siapa tahu selama ini mereka loyal customer menanti-nanti itu. Akan ada something new apa dari KB Story dan Sira Media Group? Mungkin Mas Bayu bisa jawab duluan. Ya, yang namanya, sebelumnya terima kasih buat Mbak Nik-Nik ya untuk pertanyaannya. Untuk yang namanya bisnis ya, kita tuh harus berpikir ke depan dan harus ada, selalu ada perubahan. Tapi perubahan tersebut bukan malah mundur, namun harus berkembang maju. Dan untuk KB Story sendiri, insya Allah kita akan selalu ada gebrakan-gebrakan baru ya untuk dari KB Story sendiri. Seperti yang awal tadi, KB Story hanya dari Crispy Yunana, akhirnya kita munculkan untuk produk makanan pokok untuk rice bowl-nya itu sendiri. Intinya KB Story insya Allah akan selalu ada gebrakan-gebrakan barunya. Tunggu saja. Ya, nantikan pembaharuannya. Oke, kalau Mas Cahyo nih dari publisher sendiri, apa sih ide-ide kreatif apa mungkin kedepannya yang akan atau mungkin dieksekusi gitu sehingga kita sebagai pembaca nih menemukan sesuatu yang baru, yang surprising gitu? Ya, sumber dari publisher sendiri atau bahan baku dari publisher itu sebenarnya naskah kan. Dan naskah kan itu kan ininya sangat luas, jangkauannya itu sangat luas. Jadi saya baru melihat bahwa ternyata ada banyak potensi yang ada gitu di luar penulis yang biasa menulis gitu. Jadi ternyata misalnya kita ngomongin seni musik gitu ya, musisi itu kan menulis syair sebenarnya, menulis syair lagu dan sangat relate gitu bahwa sebenarnya juga penulis. Jadi inovasi terus kemudian mungkin apa yang bisa kita lakukan ke depan, salah satunya adalah menemukan potensi-potensi yang ada di situ gitu. Tidak hanya dari seorang penulis yang benar-benar hanya menulis untuk buku gitu. Padahal di kerja-kerja kreatif yang lain, menulis itu tidak lepas dari bagian dari mereka gitu. Dan beberapa kali juga kami mengkolaborasikan itu gitu dengan musisi yang kemudian menulis dan seterusnya. Jadi memang banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Termasuk ketika misalnya kita tahun depan mungkin ada beberapa naskah dari Korea yang sedang kita negosiasi gitu ya untuk diterjemahkan versi bahasa Indonesia. Tahun ini ada dua yang terbit dari naskah di bestseller di Korea. Kemudian banyak sekali sebenarnya naskah yang penting gitu ya, menurut saya itu penting dihadirkan di Indonesia gitu untuk pembaca Indonesia. Oke, kalau dari publisher atau penerbit ini, Mas Cahyo, tunggu saja tanggal mainnya akan mengeluarkan judul-judul yang keren-keren ya, judul-judul yang yang ditunggu lah. Mas Cahyo mahasiswa nih. Ya, kerjaannya begini, dengerin kuliah dosen, sebelahnya nonton drama atau streaming. Biasanya kayak gitu. Betul kata mereka.
Dua pertanyaan terakhir ini, yang pertama ya dari Cindy terlebih dahulu. Saya Cindy ingin bertanya, mungkin ini relate tuh kedua ini ya, kedua narasumber, bahwa dia tuh ingin mulai bisnis, tapi dia bingung mau bisnis apa gitu kan. Soalnya katanya kadang kalau sudah punya ide bisnis itu biasanya produknya sudah ada nih gitu, dan saya bingung kalau misalnya mau membuat bisnis yang produknya sudah ada, mungkin mereka lebih takut ya atau merasa tidak siap karena sudah ada kompetitornya. Mungkin dari Mas Bayu dan Mas Cahyo bisa sharing gimana nih, kalau ini memang salah satu permasalahan mahasiswa sih Mas, ketika di kelas entrepreneur atau kelas perusahaan, mereka itu punya ide bisnis, pengen berbisnis. Ketika ditanya siapa mau jadi entrepreneur gitu, biasanya hampir ya 80% lah mahasiswa ini angkat tangan. Tapi ketika ditanya mau bisnis apa gitu, mereka bingung. Kadang saya tanya, sudah ada Bu idenya, tapi saya takut karena kayaknya kok sudah banyak ya yang jualan itu. Saya takut karena saya nggak berani karena kompetitornya sudah banyak. Nah ini untuk dilema-dilema yang dirasakan para calon entrepreneur seperti ini, bagaimana nih solusinya untuk menghilangkan kegalauan ini? Mungkin dari Mas Cahyo dulu deh, bisa membagi tips gitu ya, untuk keluar dari kegalauan yang dirasakan para calon entrepreneur ini. Okay. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Cindy ya? Iya Mas, Mbak Cindy. Okay, Mbak Cindy, kalau Mbak Cindy mau memulai berbisnis dan kemudian takut gitu ya, karena udah ada gitu, udah banyak yang bikin produk kayak gitu, kompetitornya sudah banyak gitu ya. Mungkin perlu diketahui bahwa tidak ada yang baru gitu di bawah matahari ini. Jadi enggak, semuanya itu sudah ada gitu, sudah ada. Cuman pengulangannya, kemasannya, terus cara memasarkannya yang mungkin berbeda gitu. Tapi nggak ada yang baru, nggak ada yang benar-benar baru gitu sebenarnya di bawah matahari gitu ekstrimnya. Jadi nggak perlu takut untuk memulai berbisnis karena produk atau bisnisnya nanti sudah pernah ada gitu ya sebelumnya. Karena memang tinggal bagaimana kita gitu, bagaimana kita menambahkan nilai tambah dari produk itu kan. Kita ngasih edit value-nya, misalnya itu adalah popcorn gitu, popcornnya itu beda dari yang lain karena gitu misalnya, karena ada rasa apa yang mungkin selama ini jarang digunakan gitu ya. Waktu itu belum ada banyak makanan atau minuman yang kegrinti-grintian gitu. Begitu itu di launching gitu oleh salah satu produk gitu, produk makanan, semuanya kemudian berseragam menjadi apa-apa green tea gitu ya, matcha green tea dan seterusnya. Tapi nggak ada salahnya gitu kalau kemudian yang dari banyak green tea itu juga banyak yang laku juga gitu, bukan berarti kemudian karena sudah ada terus kita bisnis sesuatu jadi nggak laku atau nggak jalan gitu. Tinggal bagaimana kita menciptakan produk itu ada keunikannya, ada added value-nya atau nilai tambahnya sehingga di pasar produk kita akan kompetitif gitu dengan produk-produk yang lain gitu. Tapi intinya memang dari entrepreneurship itu adalah keberanian untuk memulai. Karena itu tadi kita meriset untuk banyak hal, ketemunya pasti udah pernah ada, udah sering dibikin dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kemudian kita tadi seperti yang saya dijelaskan perlu diketahui gitu ya untuk membuat perencanaan yang cukup matang dan seterusnya adalah just fucking do it gitu, untuk ya udah bisnis ya lakuin aja sebenarnya kalau memang sudah diperhitungkan gitu ya, sudah direncanakan dengan matang gitu. Okay. Tapi nggak perlu takut, pebisnis nggak boleh takut. Benar. Oke, jadi yang penting adalah tadi ya, produknya ada nilai pembedanya gitu, ada value added-nya dan ada diferensiasinya dari ada di pasar. Kemudian saya tadi juga mengatakan bahwa yang penting dalam berbisnis ini adalah berani untuk melangkahkan kaki gitu. Langkah pertama itu memang paling susah ya Mas Cahyo, karena bayi dari enggak bisa jalan, dari bisa berjalan tuh susah sekali. Nah, makanya karena saya bayi saya tahu. Nah, sama seperti entrepreneur ya.
kalian yang masih calon-calon ini kan seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Langkah pertama itu pasti paling sulit, tetapi you have to build your courage gitu, harus punya keberanian untuk melakukan langkah pertama. Karena kalau nggak langkah pertama, nggak ada langkah pertama, kalian pasti nggak bisa sampai ke langkah ke 1000. Kalau Mas Cahyo ini mungkin sudah ke langkah ke 100 juta gitu ya, karena sudah berapa ratus juta langkah gitu. Nah itu yang penting adalah berani saja lakukan langkah pertama, tapi tentunya tadi Mas Cahyo dan Mas Bayu selalu mengatakan perencanaan itu penting gitu ya. Jadi jangan melangkah sembarangan melangkah, jangan sampai karena tidak punya perencanaan ya, jangan sampai karena tidak tahu desain bisnisnya mau seperti apa, langkah pertama langsung masuk ke selokan gitu ya. Jadi pengennya langkah pertama ya halus mulus seperti di jalan tol dan empuk gitu ya, kalaupun terjatuh, karena tadi sudah ada perencanaan. Kalau Mas Bayu sendiri, gimana Mas? Ada tips nggak untuk calon-calon entrepreneur yang punya kegelisahan takut memulai bisnisnya seperti ini? Karena banyak kompetitor nih Bu, nanti produk saya nggak laku gimana? Misalnya kayak gitu. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Mas Cahyo ya, di dunia ini nggak ada yang baru, semuanya itu sudah ada. Dan dari pengalaman KB Story sendiri di tahun 2017 ya, nama Crispy Banana itu luar biasa booming itu Crispy Banana. Banyak dari penjual-penjual yang menjual Crispy Banana itu sendiri. Nah dari situ, dari saya dan partner saya, sebelumnya belum punya tim ya Pak, saya dan partner saya, itu gimana? Sebenarnya dari hobi sih, dari hobi, kita tuh dari hobi, doyan makan, doyan jajan, akhirnya muncul keinginan buat kenapa sih kita enggak, kenapa sih bukan kita gitu yang ya menjual gitu. Dan akhirnya di 2017 memang Crispy Banana itu sedang booming, dan kita pelajari dari kompetitor itu masih ada celah apa dari situ. Okay. Dan akhirnya dari situ, karena perbedaan dari topping, karena di 2017 itu untuk toppingnya itu dari kompetitor masih banyak yang menggunakan parut. Okay. Dan akhirnya Tabai adakan perubahan dari topping itu sendiri. Kita menggunakan topping premium dari yang Lumer itu sendiri. Seperti itu. Pokoknya buat teman-teman, kalau untuk memulai berusaha, jangan pernah takut. Karena kita itu di dunia sudah berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, tentunya ada penjual dan ada juga pembeli. Oke, okay, luar biasa. Tadi tambahan ya, berarti ini Mbak Cindy dari Mas Bayu, bahwa tadi menambahkan poin yang tadi ada value added atau diferensiasi yang disampaikan Mas Cahyo. Mas Bayu ini bilang, kita lihat dulu ya, pesaing kita atau kompetitor yang sudah ada ini, apa yang belum dipunya gitu, apa yang belum, apa gapnya. Kalau tadi Mas Bayu bilang, kompetitor kita belum menawarkan sesuatu apa yang kira-kira kita masih bisa masuk, mengisi celah itu gitu ya. Sehingga kita masuk sebagai sesuatu yang berbeda dan memberikan value added yang berbeda. Seperti yang disampaikan Mas Cahyo tadi. Dan yang terakhir ini sebelum kita akhiri ya, wah sayang sekali, padahal seru sekali ya nih ngobrolnya. Banyak sekali ilmu yang didapat, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu ya. Dan tadi Mas Bayu ini soalnya tidurnya cuma sehari 4 jam, Mas Cahyo. Jadi selain jadi entrepreneur, soalnya kalau pagi jadi pegawai bank Mas gitu. Jadi pagi, iya, iya, sore sampai malam pengusaha gitu. Jadi itu adalah sangat berharga. Nah, kita nggak bisa berlama-lama nih. Kemudian yang terakhir dari siapa ini? Yaumo, izin bertanya, apa yang bisa atau membuat bisnis kita besar jika kita berjualan secara online atau menggunakan media digital gitu ya, seperti website, Facebook, IG, atau marketplace yang lain. Kira-kira kunci suksesnya untuk membesarkan bisnis jika bisnis kita ini semuanya fully menggunakan digital, seperti itu. Mungkin Mas Cahyo bisa share dulu, selaku coach juga nih di digital marketing, apa nih Mas tipsnya? Kalau bisnisnya ini murni semuanya digital gitu ya, tidak ada fisiknya, seperti mungkin KB Story kan ada warungnya, kemudian Sira Media Group juga ada kantornya. Nah kalau misalnya nggak ada, yang semuanya murni digital, itu apa kunci suksesnya? Oke. Jadi sebenarnya di slide saya selanjutnya itu menjawab pertanyaan itu. Nanti mungkin slide itu bisa di-share juga ke kawan-kawan. Jadi kalau kita mau memulai bisnis online itu, memang di online itu kan sekarang sangat mudah untuk terdistraksi ya. Misalnya gini, kita nyari
jam tangan gitu di Shopee katakanlah begitu. Mencari jam tangan Shopee itu Apple Watch katakanlah, nyari iWatch di Shopee. Kemudian kan yang muncul kan banyak banget tuh penjual dari Jakarta, Bandung, Surabaya dengan variasi harga yang berbeda gitu dan seterusnya. Jadi memang tantangan di online itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan loyal customer. Nah, di online itu hampir minim sekali loyal customer. Jadi ketika apalagi generasi milenial gitu ya, yang gampang sekali itu switch ke penjual yang lain kalau hanya di online gitu. Tapi kalau kuncinya sukses di online, salah satu yang paling bisa diandalkan gitu adalah pelayanan. Karena kalau kita ketemu pengunjung di offline gitu, mungkin Mas Bayu bisa langsung menyapa dengan gestur, dengan tatapan mata yang ramah dan senyum dan seterusnya gitu. Cuman kalau di online itu kan kadang hanya teks aja. Kita bisa saja ngetik terima kasih gitu kan, dengan track record percakapan sebelumnya gitu, bisa jadi terima kasih itu diterjemahkan dengan intonasi yang berbeda kayak terima kasih gitu. Tapi bisa jadi itu sebenarnya maksudnya terima kasih yang berbeda gitu. Jadi memang treatmentnya agak berbeda gitu ya. Jadi pelayanan yang ramah terhadap customer, kemudian penggunaan kalau kita misalnya di marketplace atau di Instagram, Facebook dan sebagainya, menggunakan gambar yang beresolusi cukup tinggi gitu ya. Angle fotonya juga bagus, menampilkan produk yang seolah-olah terpercaya gitulah, bukan hanya seolah, memang terpercaya gitu ya. Seolah-olah meyakinkan gitu. Bukan penjual fake gitu yang pakainya enggak real pick, hanya mock up ambil di Google gitu katakanlah. Itu kita bisa menggunakan itu, customer service yang bagus, display toko yang bagus dengan pengambilan gambar yang beresolusi tinggi, pengambilan angle yang tepat gitu, sehingga customer tuh akan semakin percaya dengan itu. Dan yang paling bikin orang switch di online itu adalah harga sebenarnya. Jadi selisih 10-20 ribu orang akan switch ke penjual yang lain. Tapi kalau kawan-kawan punya pelayanan yang ramah, kemudian waktu kemasnya juga nggak lama dan seterusnya, trusted lah, kalau sebagai seller itu bisa dibilang trusted, itu nggak lari walaupun selisih harganya 10-20 ribu akan tetap beli di toko kawan-kawan yang punya ya gitu. Walaupun strategi harga juga berpengaruh, karena ketika kita mencari sesuatu, algoritma marketplace atau algoritma Facebook dan seterusnya itu akan merekomendasikan toko-toko yang lain gitu atas produk yang relate dengan itu gitu. Makanya ketika misalnya kawan-kawan pernah search sesuatu di Google atau di browser, di pencarian mesin pencarian yang lain, biasanya produk itu akan terus-terusan muncul entah itu di mana munculnya, karena memang algoritma bekerja seperti itu. Nah, kalau kalian punya keunikan toko, price list yang bersaing, pelayanan yang bagus, terus kemudian kemasannya, packagingnya, pengirimannya cepat dan lain sebagainya, web tambahkan sebanyak mungkin keunggulan di toko kawan-kawan. Misalnya ada freebies gitu ya, bonus. Kalau di tempat kami, ada toko buku kami juga, itu biasanya freebies-nya itu bookmark gitu ya, atau tote bag atau apa. Yang mungkin secara value itu nggak mahal-mahal banget, bookmark yang kecil aja, tapi ada sentuhan khusus gitu untuk customer. Sehingga bisa dianggap sebagai, ini penjualnya aware gitu terhadap customer-nya. Kurang lebih begitu kalau di online. Oke, baik. Tadi Mas Cahyo sudah menjelaskan, saya bantu rangkumkan ya, karena tadi panjang mungkin. Jadi intinya adalah yang pertama memberikan layanan konsumen ya Mas, yang prima, kemudian konten yang di-upload di toko online kita juga harus bagus dan berkualitas, kemudian memiliki price list yang bersaing, dan juga kalau bisa ada free gift atau merchandise ya, yang diberikan kepada konsumen sebagai nilai tambah gitu dari produk yang kita tawarkan, dan pengemasan atau pengiriman ya, karena ini kan delivery ya, kalau online gitu konsumen langsung beli, sebisa mungkin, secepat mungkin gitu ya.
Karena memang konsumen sekarang ini sukanya yang instan-instan ya Mas Cahyo. Pengennya yeah. long, tapi sekarang 5 menit lagi nyampe gitu. Padahal nggak mungkin. Yeah. kayak gitu. Dan pengennya free ongkir lagi. Nah, memang yeah, benar. Super demanding sekali. Kalau dari ini, Mas Bayu, gimana nih berjualan online ini mungkin kalau pakai GoFood atau GrabFood itu kan kalau online kulinernya pakai itu ya. Ada nggak? Strategi khusus sehingga bisa dapat bintang 4,8 itu luar biasa loh. Di GoFood itu udah top sekali gitu kan. Itu gimana strateginya? Kok bisa dapat 4,8 ratingnya? Ya, sebenarnya kalau untuk dari Cafe Story karena kuliner ya, untuk dari online sendiri di awal kita baru GoFood dan GrabFood. Namun di awal pandemi kemarin di April kita udah mulai launching di Shopee. Oke, okay. Oh jualan. Iya, okay. Jadi apa itu frozen atau apa? Iya, bentuk frozen seperti itu. Oke, okay. Oh, yang disampaikan tadi ya, frozen food-nya. Iya, okay. Karena kita sering menerima dari WhatsApp ataupun dari DM-an dari para konsumen, Kak, bisa nggak sih kirim ke ini? Kak, bisa nggak sih kirim ke ini? Akhirnya dari situ kita belajar, oh berarti teman-teman yang ada di luar Jogja, berarti itu tuh, oh pengen nih, pengen nyoba untuk dari KPI. Akhirnya dari situ kita melakukan dari perubahan untuk buka di Shopee itu. Dan kalau untuk dari GrabFood ataupun GoFood, yang pertama untuk masalah orderannya. Yang namanya orderan itu, misalkan dari konsumen kita rice bowl cumi cabai merah. Nah, dari situ kita tuh untuk orderan dari konsumen, jangan sampai kita berikan orderan salah. Misalkan okay. Orderan cabai merah tapi yang datangnya cabai hijau. Sebenarnya pernah juga sih kejadian di cabai itu, dari teman-teman konsumen ordernya cabai merah tapi yang datang itu cabai hijau. Nah dari situ karena kita merasa supaya teman-teman atau supaya customer kita itu nggak lari, akhirnya kita kasih free product untuk dari itu. Oke, okay, bentuk kompensasinya seperti itu ya, seperti karena itu. Telah memberikan order yang salah. Iya. Okay. Sebenarnya karena yang namanya kuliner ya, sedangkan di Jogja ini kan kuliner itu sudah luar biasa banyak banget. Supaya konsumen tetap setia kepada kita, akhirnya kita menjaga konsumen itu supaya tetap ada KPI seperti itu. Oke, berarti dari kualitas, kalau dari kuliner ini cara berbisnis online tadi ya, bisa mengembangkan untuk frozen food. Nah ini kalau frozen, jadi tidak terkendala jarak lagi, misalnya mahasiswa yang pulang kampung, kangen KPI story gitu bisa beli frozen via Shopee iya. gitu ya. Salah satu pengembangan yang luar biasa. Dan tadi, selalu memastikan mengirimkan orderan yang tepat, gitu ya. Jangan sampai karena online kemudian salah kirim orderan, gitu. Dan kalaupun salah harus ada bentuk kompensasi sebagai permintaan maaf dan pertanggungjawaban, ya. Gitu ya. Tujuannya agar konsumennya kecewanya terobati, seperti itu. Oke, baik. Duh, sayang sekali ya. Padahal obrolannya seru sekali dengan Mas Cahyo dan Mas Bayu di sini, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akhiri sampai di sini untuk sesi diskusi kita di webinar Creativepreneur dengan bagaimana strategi Creativepreneur menciptakan peluang bisnis di era ekonomi digital, dan tadi juga kita cukup membahas di era pandemi juga ya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Cahyo yang ada di kantor sana atas kesediaan. Terima kasih kembali. Dan sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ada di sini dan sangat bermanfaat sekali juga buat saya. Mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas Cahyo, kita undang ke sini, ketemu teman-teman mahasiswa, mereka pasti sangat senang sekali nih, kalau bisa belajar langsung dari Mas Cahyo. Siap diundang lagi ya, Mas Cahyo ya? Siap-siap. Jangan kapok ya, Mas? Dengan senang hati. Dengan senang hati. Udah dipuji lagi tadi sama pesertanya nih, dua narasumbernya ganteng-ganteng, jadi kayaknya malah ini pesertanya dari awal sampai akhir karena narasumbernya ganteng-ganteng. Dan tentunya terima kasih Bayu selaku owner dari Cafe Story ya, kembali ke kampus gitu ya. Mas Bayu ini alumni Mas Cahyo. Ya, oh, oke. Okay. Dia kembali sharing pengalaman dan ilmunya kepada adik-adik yang lain, kepada teman-teman yang lain. Dan tentunya saya juga mendoakan semoga bisnis Mas Bayu dan Mas Cahyo dua-duanya selalu sukses ya dan selalu laku. Dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Demikianlah saya Bu Poppy selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada diskusi
webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya memandu kedua narasumber sharing pengalaman dengan teman-teman semua. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan bisa menambah banyak ilmu dan wawasan untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. MC, ya silakan. Terima kasih kepada Ibu Poppy Laksitarini, SMSC yang telah membantu jalannya acara webinar Kreatif Benar pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Bayu Prasetya dan Mas Cahya Satria yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara yang selanjutnya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara lain-lain. Yang pertama yaitu ada penyerahan plakat untuk pemateri dan moderator. Untuk teman-teman panitia bisa membantu untuk. Ini plakatnya Mas Cahyo nanti digosen ya ini. Siap. Ini nanti untuk panitia menggeserkan kursinya. Penyerahan plakat yang pertama untuk pemateri, untuk Mas Bayu Prasetya, diserahkan oleh CEO HMPS Manajemen 2020-2021, Saudara Bima Arisan di Saharang. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk selanjutnya yaitu plakat untuk moderator Ibu Poppy Laksitarini. Akan diserahkan oleh Mas Bima. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Poppy selaku moderator dan Mas Bayu Prasetya dan Mas Cahya Satria selaku pemateri pada webinar Kreatif Benar pada pagi hari ini. Baik. Yang selanjutnya akan ada pengumuman door prize. Di sini ada akan diumumkan tiga orang yang memenangkan door prize pada kegiatan webinar Kreatif Benar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu saudari Cindy Setyaningsih. Yang kedua Dwi Noviana Sari. Dan yang ketiga Yaumul Erizan. Baik, untuk para pemenang door prize nanti akan dihubungi oleh panitia selanjutnya. Baik, hadirin yang kami hormati dan teman-teman peserta webinar Creative Planner yang berbahagia. Acara demi acara telah terlampaui. Tibalah saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya Mendy Alfitriana dengan rekan saya, Fairul Anwar, selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin dan teman-teman peserta webinar Kreatif Planner pada siang hari ini. Semoga acara webinar Kreatif Planner pada pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.